produktiviti pekerja yang kompeten dan bermotivasi. Yang berbahagia, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan tahniah kepada Barisan Urustia serta semua yang terlibat menjayakan webinar pada pagi ini. Sokongan yang bagi datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan terhadap pelaksanaan dan pemantapan kemahiran dan tibet negara amat dihargai. Saya berharap agar kita semua terus bersatu hati untuk bergerak seiringan dalam mendepani cabaran pembangunan modal insan pasca COVID-19. Saya juga berharap agar program webinar seperti ini dapat diteruskan secara strategik untuk merealisasikan hasrat memperkasakan dan mengoptimumkan potensi modal insan berkemahiran sebagai pemacu perkembangan industri dan pertumbuhan sosioekonomi Malaysia bagi mencapai status negara yang inklusif, saksama dan makmur. Maka, dengan lapas bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan webinar OF dan NOS Keperluan dalam Peningkatan Kemahiran dan Kerjaya 2021. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk T.S. Haji Zaihan bin Syukri, Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran, Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia, di atas ucapan perasmian yang disampaikan sebentar tadi. Datuk dan puan-puan, sidang penonton yang dimuliakan, sebelum kita ke sesi forum diskusi bersama panel jemputan kita, majlis lebih dahulu diteruskan dengan sesi tayangan video informasi berkaitan JPK. Sama-sama kita saksikan. The Department of Skills Development, or DSD, previously recognized as the National Vocational Training Council, or NVTC, operates under the Ministry of Human Resources that was formed on the 2nd of May 1989 through a restructure of the National Industrial Training and Trade Certification Board. NVTC was officially changed to DSD after the passing of the National Skills Development Act 2006, Act 652, on the 1st of September 2006. Under this Act, the National Skills Development Council is established to certify the National Occupational Skills Standards, or NOS, and advise the Minister of Human Resources on skills development. The main reasons for the formation of DSD are to formulate, promote and coordinate the strategy and skills training programs in line with the nation's need for development of technology and economic growth. In addition, the DSD serves as a leader in creating a strategic partnership between the industry and the Skills Training Center in mainstreaming skills training in Malaysia. Based on this initiative, in 1993, the National Occupational Skills Standards, or better known as NOS, has been established. NOS is a document that stipulates the required competency level expected of a skilled employee in Malaysia in any specific trade and level of employment, as well as the path required to achieve the stated competency level. To meet the needs and changes in the industry, the DSD continuously updates and improves the national skills training system at its best through re-evaluating the National Occupational Skills Standards, or better known as NOS, from time to time. To date, DSD has been developing the NOS document encompassing 29 industry sectors and will continue to expand in line with current industry developments. The NOS structure consists of 5 levels, of which Level 1, a skilled worker doing various work activities as a routine. Level 2, a skilled worker doing various jobs in a variety of contexts, some non-routine and require responsibility and autonomy. Level
tree. A skilled worker doing various jobs in a variety of contexts, many of which are complex and not commonly done. Having high responsibility and autonomy in addition to administering and guiding others. Level 4. A skilled worker doing various activities of technical and professional work in broad scopes and contexts. Having high responsibility and autonomy as well as being responsible for others' work, education, and allocation of resources. Level 5. A skilled worker using a variety of fundamental principles and complex techniques in a broad scope that is always unexpected. Having very high levels of responsibility and autonomy and being responsible for others' work and allocation of resources. Also responsible for analysis, diagnosis, design, planning, operation and evaluation. In ensuring the NOS develop meets the industry's needs and quality, NOS has been transformed into a new format for the purpose of advancement towards greater flexibility, dynamic and response. To fulfill this objective, the Department of NOS has been given the responsibility to develop NOS documents. The existence of NOS provides an opportunity for the community and industry to obtain services offered by the Department of Skills Development and other related agencies. Amongst them are Certification of Skills Malaysia through a system of accreditation, National Dual Training System, recognition of prior achievement, Development of Skills Training Curriculum, benchmark with any standards or certification within and outside the country. NOS development in its flexibility, responsiveness and dynamism is essential for employers in order to determine the level of skilled workforce as a guide to list the duties and scope of work, evaluation of employee performance, saves cost and time to retrain workers, improve the quality of productivity, innovation and competitiveness. Whereas for employees, NOS is able to provide a clear scope of work information. Provides information on career opportunities in related sectors. Help in career advancement. A benchmark on performance. Make the right decision to accord appropriate training for career advancement. Allows employees to undergo training in a flexible manner based on appropriate competency unit. In addition to training institutions and trainers, NOS can be used as development of appropriate training curriculum and meet the needs of the industry. The training center can design a training program full-time or customized in line with industry needs. A clearer understanding of the skills required by the industry. Basic assessment of training needs in education to meet current industry. Career advice can be given effectively to trainees. The content of NOS consists of occupational structure, occupational area structure, competency profile chart, competency profile, curriculum of competency unit. In the competency profile chart, the sector, subsector, job area, NOS title and level for each industry-related work is identified. Key elements in the competency profile chart are competency and competency unit. In the latest format of NOS, competency element is divided into two parts, namely core and elective. Competency unit explains a full scope of competencies for a specified job within a field and the level of employment. NOS development now highly ensures the needs of various industries in related sectors are accomplished. Indirectly, this allows more trained workers to be multi-skilled and productive and be able to tap into opportunities in various job scopes. In the competency profile, competency unit title, competency unit descriptor, competency unit work activities and performance criteria are identified. Information contained in a competency profile explains specifications outlined by the industry. In CU work activities, the process or function of a specified work is arranged according to work order from the commencement until the end.
performance criteria, the industry has set the criteria that should be required from an employee. To ensure the translation of NOS towards forming accurate training and meeting the needs of the industry, the Curriculum of Competency Units, or COCU, is developed. COCU contains learning outcomes, related knowledge, related skills, attitude, safety, environmental, training duration, training hours, delivery mode, skills credit, assessment criteria, tools, equipment and materials, and reference. Information contained in COCU allows instructors or coaches to provide written instructional materials in better structure and precision. Employee workability, as well as the country's competitiveness in the face of global economic challenges and the Vision 2020, demands the country to develop a labor resource that has the characteristics of competency, key worker, and competitiveness. NOS is the key towards achieving a high-income economy for the nation. The fundamental development. For more information on NOS, visit www.dsd.gov.my. Okey, tuan-tuan dan puan, sidang penonton yang dimuliakan, program diteruskan dengan sesi kita, sesi utama kita, sesi yang kita tunggu-tunggu, sesi forum diskusi berkaitan dengan kerangka pekerjaan ataupun singkatannya adalah OF dan juga NOS itu sendiri. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, sidang penonton yang dimuliakan, program pada hari ini adalah bertujuan untuk memberi hebahan berkaitan dengan dokumen kerangka pekerjaan tersebut dan juga NOS kepada semua pemegang taruh Jabatan Pembangunan Kemahiran termasuk pihak industri, majikan, pekerja, penyedia latihan maupun pelajar-pelajar di luar sana. Tuan-tuan dan puan, saya dimaklumkan oleh penerbit kita TS Puan Sabriah tadi, kita ada lebih kurang 700 penonton yang berdaftar bersama-sama kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak atas kesediaan tuan-tuan, komitmen tuan-tuan untuk bersama-sama kita. Semoga program ilmu ini diberkati Allah SWT dan kita semua mendapat manfaat daripadanya. Agaknya kalau 700 orang ni kita kumpulkan satu tempat, mungkin 2-3 padang bola mungkin baru boleh memenuhi. Tapi dengan teknologi sekarang, dengan nombor baru, kita dapat kumpulkan tuan-tuan dalam satu program yang kita akan berkongsi maklumat-maklumat berkenaan dengan kerangka pekerjaan dan juga National Occupational Skills Standard ataupun NOS. Sebelum mengupas lanjut berkaitan dengan dokumen-dokumen tersebut, iaitu kerangka pekerjaan dan juga NOS ini, dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalanlah dengan dua orang ahli panel kita. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya agak bergaya orangnya. Saya perkenalkan Dr. Zul Hilmi bin Muhammad Ashari, merupakan Timbalan Pengarah bahagian NOS Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Beliau berkelulusan PhD dalam bidang pendidikan dewasa dan perkembangan profesional dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan beliau telah berkhidmat lebih 22 tahun di Kementerian Sumber Manusia. Apa khabar Dr. Zul? Selamat datang ke program webinar NOS 2021. Terima kasih. Seterusnya ahli panel kita yang kedua, bertubuh sasa orangnya, tegak orangnya. Saya perkenalkan Encik Ahmad Azran bin Ranai yang merupakan penolong kanan pengarah bahagian NOS Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Beliau memiliki sarjana dalam pengurusan kejuruteraan daripada Universiti Putra Malaysia dan telah berkhidmat dengan JPK ataupun Jabatan Pembangunan Kemahiran lebih 11 tahun. Selamat datang Encik Azran. Terima kasih ke program webinar kita ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesudian ataupun luang masa yang diberikan oleh kedua ahli panel kita untuk bersama-sama kita pada pagi ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Zul akan bercakap berkenaan dengan tajuk standard kemahiran pekerjaan kebangsaan ataupun NOS sebagai asas kepada penyediaan bakat negara.
manakala Encik Azran akan bercakap berkenaan tajuk kerangka pekerjaan ataupun OF yang mana akan merupakan kerangka industri bagi pekerjaan pada masa hadapan. Tuan-tuan dan puan, kita maklum, kita mungkin ada yang kita dapat tahu dari peringkat awal lagi JPK membangunkan standard kemahiran kebangsaan, dan standard ini dikatakan sebagai asas kepada penyediaan bakat negara. Mungkin sebagai pemula bicara, saya tanyakan dulu kepada Dr. Zul, boleh Dr. Zul kongsikan dengan penonton apakah yang dimasukkan dengan bakat negara dan mengapa begitu penting kepada negara, dan apa pula kaitan standard itu dengan standard yang kita ada ni, SKPK ataupun NOS ini, dengan penyediaan bakat negara. Silakan Zul. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator, Tuan Haji Aidil. Moderator kita pada hari ini. Jadi Tuan Haji bertanya kepada saya, talent ni apa? Talent ini apa? Jadi talent ni sebenarnya dia pelbagai definition yang ada lah. Kalau kita rajin baca di mana-mana artikel, mana-mana buku, kita dapati bahawa talent ni dikategorikan ataupun didefinekan ya sebagai kebolehan istimewa seseorang. Kebolehan istimewa seseorang untuk berjaya. Ya. Dan ada juga definisi kepada talent ataupun bakat ni ya, didefinisikan sebagai kualiti dalaman seseorang. Kualiti yang ada dalaman pada seseorang untuk dia berjaya. Dan ada juga yang mengaitkan dengan apa ni, bakat yang semula jadi. Ya, lahir-lahir saja dah ada bakat. Sebagai contoh, apa, menari di TikTok. Dia suka menari, menari di TikTok tu adalah bakat semula jadi. Jadi itu kalau kita kaitkan dengan bakat seperti menyanyi, menari, apa ni, melukis ya, dan sebagainya. Tapi persoalannya ialah macam mana kita nak define bakat di tempat kerja. Mungkin berbeza sedikit. Ada pelbagai definition berkenaan bakat dengan di tempat kerja ni. Dan kalau kita boleh rumuskan bahawa bakat ataupun talent di tempat kerja ni, kita boleh definekan diri sebagai seseorang yang memiliki kebolehan yang above average. Maksudnya pekerja-pekerja average, dia lebih sedikit. Maksudnya dia adalah salah satu performers ya di tempat kerja. Dan bila kita katakan bahawa dia ni perform dekat tempat kerja, maka mereka ni mestilah daripada mereka-mereka yang di kalangan high potential, high performance ya, dan mereka ini ada value kepada organisasi. Jadi bila kita katakan value ni, orang ni akan ada skills, orang ni ada kebolehan tertentu menyelesaikan masalah, ada collaborative punya skills dan sebagainya. Jadi persoalan moderator tadi, bila kita tahu bakat ni di tempat kerja ni apa, then kenapa ianya begitu penting? Mengapa ianya begitu penting di tempat kerja? Kalau kita melihat satu kajian yang dijalankan oleh saya rasa semua orang kenal McKinsey ya, pada tahun 2012, kajian ni menunjukkan relationship ya antara bakat yang berkualiti dengan prestasi sesuatu organisasi. Dekat apa di skrin pun dah keluar, kalau tuan-tuan boleh tengok ada graf dekat sini. Jadi ini adalah kajian yang dijalankan oleh McKinsey pada tahun 2012. Kajian ini asalnya dijalankan kepada mereka-mereka yang berbakat dalam nyanyian, dalam seni dan sebagainya, tapi dipanjangkan pula kepada talent di tempat kerja. Okey, apa yang kita dapat tengok daripada graf ni ialah ya, melihat kepada aras kesukaran kerja daripada rendah kepada sangat tinggi, beza seseorang yang ada yang kita kata dianya talent berbanding dengan pekerja biasa ya, dia punya performance dia kalau tengok untuk satu aras kesukaran yang tinggi, dia menunjukkan orang tu boleh perform 8 kali ganda lebih daripada orang biasa ya. Kalau yang
yang paling rendah tadi kita tengok dia 50% lebih daripada golongan-golongan yang average. Jadi berdasarkan kepada kajian ini, ya, kita dapat melihat kepentingan untuk kita ada talent di organisasi. Sebagai contoh, ya, katakan satu company A dan B diberi satu tugasan dan perlu disiapkan dalam ataupun mengeluarkan produk dalam masa 3 tahun. Ya. Company A dia tidak melakukan apa-apa terhadap pekerja dia, tetapi company B menggantikan pekerja dengan 20% talent. Dan kajian ini menyebut kalau berlaku sedemikian, maka percentage ataupun possibility untuk company B menyiapkan projek yang ditetapkan dalam masa 3 tahun tu mungkin setahun ataupun satu setengah lebih awal. Jadi produk yang dikeluarkan oleh company B ni dapat dikeluarkan dulu, dan ini akan memberi satu cabaran ataupun kepada pesaing dia, memberi kelebihan berbanding kepada pesaing dia. That's why kita tengok kepentingan untuk organisasi ini memiliki talent, memiliki bakat sangat-sangat penting. Ya? Ha. Dan macam mana, kalau tengok kepada tajuk apa ni program kita pada hari ini, kita nak kaitkan macam mana bakat ini dengan standard pekerjaan. Ataupun mungkin tuan-tuan dah biasa dengan NOS, saya yakin ramai yang tahu NOS ini, dan mungkin ada juga yang belum pernah dengar. Ya? Standard pekerjaan tadi video tadi pun dah menceritakan dengan detail apa yang dimaksudkan dengan standard pekerjaan. Ucapan aluan pengarah tadi pun dah menceritakan tentang apa ni dengan detail juga, ya. Jadi macam mana kita nak kaitkan standard pekerjaan ni dengan kepentingan talent ini? Okey. Kalau kita dululah, saya terbaca satu buku yang dikarang oleh Profesor Stilling tahun 2000. Buku ni dah lama, 2002. Bukan bukulah, report kepada CEDEFOP, ya, Center for Development of Vocational Training, ya, untuk Europe. Dalam report yang dikemukakan kepada CEDEFOP ni, Profesor Stilling menyatakan bahawa dalam dunia latihan, dalam dunia ni ada 3 model ataupun pendekatan yang digunakan oleh negara-negara tertentu dalam melahirkan bakat. Ya? Tak kisahlah bakat dari melalui approach akademik ke ataupun TVET. Ya? Dia ada tiga approach. Yang pertama adalah liberal market. Liberal market ni lebih kepada sektoral punya approach. Maksudnya dia mengikut sektor-sektor industri. Ya? Industri memainkan peranan. Industri akan lead. Ini yang dikatakan sebagai liberal market approach. Yang keduanya adalah bureaucratic. Bureaucratic ini adalah state regulated ataupun government lead. Ya? Central ministry akan merancang daripada awal sehingga akhir, menetapkan polisi, dasar dan sebagainya. Dan kebiasaannya, untuk state regulated ni, dia dipertanggungjawabkan kepada kebiasaannya dua kementerian yang biasa kita nampak, iaitu Ministry of Education, Dirjen Pendidikan, dan juga Ministry of Labour. Ya, ini kebanyakannya. Dan akhir sekali adalah dual system. Dual system ni adalah salah satu model yang menunjukkan kolaborasi yang kukuh antara entiti government dan juga swasta. Ya, ataupun industri, dan saling menyokong antara satu sama lain. Ya. Ini dikatakan dual system. Cuma dekat Jerman dia mungkin berbeza sikit, dia industri lead untuk dual system. Tapi kita dapat lihat bahawa ketiga-tiga ini merupakan model yang digunakan di dunia ni untuk menghasilkan talent. Jadi macam mana kita nak tengok kaitan dengan occupational framework? Ya. Ketiga-tiga kaedah ni, persamaannya ialah semua approach itu menggunakan standard pekerjaan ataupun occupational standard untuk melahirkan apa ni tenaga kerja. Jadi bila apa ni ada satu benda yang dirujuk, ya, untuk kita tahu sejauh mana pekerja kita
mampu melakukan tugas dengan profesional, dengan bagus, maka kita ada satu benchmark lah melalui apa ni occupational standard ataupun standard pekerjaan itu. Itu tadi. Jadi itu persamaan, dan itu jugalah merupakan kita boleh kaitkan macam mana penghasilan bakat itu tadi dikaitkan dengan occupational standard. Dan kepentingan occupational standard ni dia lebih ketara kalau kita tengok. Mungkin boleh paparkan yang satu kajian yang dilakukan oleh McKinsey Global yang menunjukkan bahawa syarikat-syarikat ya, syarikat-syarikat yang disurvey ya, sebanyak dalam 500 eksekutif yang dibuat survey ya, 18% hanya 18% daripada syarikat-syarikat eksekutif ni yang menyatakan, yang percaya bahawa mereka ni telah mengambil talent yang betul. Hanya 18% saja ya. Dan 14% yang mungkin believe ataupun mereka tahu bahawa mereka ada high performance dan low performance ya. Ha. So peratusan dia agak rendah. Jadi macam mana kita nak kaitkan dengan standard? Jadi standard kemahiran ataupun occupational standard akan dapat, kalau digunakan di syarikat-syarikat ni, maka masalah-masalah ni kita akan dapat atasi. Kita akan tahu betul ke tak orang yang kita rekrut berdasarkan komponen-komponen yang ada dalam standard. Nah, nanti saya akan terangkan mungkin sekejap lagi lah. Macam mana kita nak menilai performance pekerja-pekerja kita. Macam mana kita nak tahu pekerja kita ni dah ada kompetensi yang minimum yang diperlukan industri. Ha, yang tu benda ni boleh membantu syarikat, organisasi tertentu ya, organisasi dalam mengenal pasti talent masing-masing. Jadi secara rumusannya, jadi untuk soalan pertama ni ya, tuan moderator. Ya. Jadi secara rumusnya kita dapat kaitkan, kita dapat tahu apa itu bakat dan macam mana bakat ni kita nak kaitkan dengan occupational standard ya, yang merupakan tajuk kita pada hari inilah ya. Okey. Cumanya Dr. Zul, mungkin kalau di awal tadi Dr. ada sebutkan tentang tiga pendekatan penghasilan bakat tu. Satu approach berkaitan liberal market, dual system, bureaucratic approach. Cumanya mungkin penonton mungkin nak tahu pada pandangan Dr. Zul ataupun Malaysia ni menggunakan pendekatan yang bagaimana? Ataupun pada pandangan Dr. Zul, apakah pendekatan yang terbaik untuk kita melaksanakan penghasilan bakat ini? Yeah. Okey. Untuk menjawab soalan ni, boleh kita tengok pada pada graf tadi. Bukan okey. So ini yang saya mention tadi ya, kita ada liberal market approach, kita ada bureaucratic approach dan kita ada dual system approach ya. Kalau kita tengok kepada liberal market approach ni, ya, kebanyakan negara yang menggunakan approach ini adalah negara-negara seperti Australia, ya, UK, mana lagi, Kanada, Jepun, ya, adalah beberapa negara. Dan mereka ni ada sektor-sektor yang dilead oleh industri masing-masing lah, ya. Dan setiap sektor tersebut, sektor industri itu ada dia punya, kita panggil industry skills council yang dianggotai oleh majoritinya orang industri dan juga wakil-wakil daripada kerajaan. Jadi sektor-sektor industri lah, inilah yang memainkan peranan dari mengenal pasti demand, supply, menyediakan standard pekerjaan, membuat penilaian pekerja, menyediakan latihan dan sebagainya. Semuanya dikontrol oleh industri mengikut sektor masing-masing dan di report ataupun di manage, di administer oleh industri skills council ya, yeah? Termasuk juga membangunkan standard ya, yeah? Kalau nak tengok dekat negara kita, dekat Malaysia, ada satu sektor yang menghampiri approach ni. Kalau kita tengok, ada satu sektor yang menghampiri pendekatan ni yang kita nampak, contohnya CIDB yang jaga sektor pembinaan ya. Kalau kita tengok, tapi CIDB dia bukan fully daripada industri lah, dia masih lagi di bawah
government, agency government, separa government. Kalau kita tengok pasal IDB, dari segi penyediaan standard dia ada, dari segi latihan dia ada, dari segi licensing, dia control dia punya market, dia punya industri. Jadi itu hampir-hampir menyamai liberal market punya approach. Jadi kalau nak tengok yang paling jelas itulah. Cumanya, kalau tanya saya, kalau kita Malaysia nak menghala kepada approach tersebut, boleh. Tetapi kita kena very focus dan kita tahulah arah kita ke mana. Macam kita ada DMITI, di MITI apa? Ministry of Trade, industry. Dia ada seberapa 13 sektor industri dan juga dia ada 9 service sektor. Dan kebanyakan sektor industri ini dia ada persatuan-persatuan. Dan sebahagiannya ada seakan-akan sektor apa ni industri skill sektor tersebut, council. So dari segi environment ni ada dan kita boleh laksanakan kalau kita nak pergi kepada approach inilah. Tapi peringkat ini bukanlah keputusan di peringkat JPK dan sebagainya. Ini higher level punya keputusan. Mungkin di peringkat MTVET ke, kabinet ke, saya hanya bagi contoh dan mungkin ada possibility untuk untuk kita laksanakanlah. Okey. Cabaran dia ialah, cuma cabaran dia kalau kita nak pergi ke arah tersebut, macam mana kita nak ada satu badan yang seakan-akan seribu. Itu cabaran yang paling penting, yang paling susah kita nak dapatkan. Nak cari satu badan yang boleh control dia punya sektor tersebut. Itu cabaran kita lah. Tapi kalau kita mampu buat melalui kerjasama mungkin Kementerian Sumber dengan MITI, dengan mana-mana kementerian atau agensi, kalau boleh kerjasama, kalau kita ada peluang tu, then we are good to go lah. So itu yang pertama. Dan yang kedua ialah bureaucratic approach. Bureaucratic approach ni yang kita amalkan sekarang. Tapi kita agak unik. Kita agak unik berbanding dengan negara-negara yang mengamalkan bureaucratic approach ni. Yang banyak diamalkan di apa ni? Italy, Finland, Sweden, Yang kita tengok dia macam kita lah, budget semua centralized daripada central. Yang kawal pun daripada central agency, central ministry. Dan kebanyakan ada sebahagian dana-dana untuk mengaktifkan kaedah ni, approach ni, datang daripada World Bank, ILO dan badan-badan yang keluarkan funding lah. Cumanya kebanyakan negara yang ada approach ni, dia hanya tertumpu kepada kementerian yang sikit lah. Macam kita total semua dah tahulah dengan banyak kementerian. Ini cuma yang ini mungkin ada, yang dekat luar negara mungkin ada satu atau dua. Education, macam saya sebut tadi, education dengan labor. Kesimpulan. Yang dual system kita ada, tapi kita kurang segi akta kepada industri untuk wajibkan. Tapi dia lebih kepada cultural lah. Ketiga-tiga ni, kalau Tuan Haji, mengikut soalan Tuan Haji tadi, bolehkah kita nak buat? Boleh. Asalkan kita fokus kepada mana yang kita nak, asalkan kita tahu clear direction, kita nak yang apa, kita nak yang approach mana. Terima kasih. Tapi apapun kita perlu bersetuju bahawasanya penghasilan bakat ini memerlukan satu perancangan latihan, perancangan yang bersetuju, dan saya percaya NOS itu disusun dengan baik untuk membolehkan bakat dilahirkan dengan lebih tepat. Saya balik pergi pada Encik Azran untuk soalan yang pertama pada Encik Azran. Saya petik laporan daripada The World Economic Forum berkaitan dengan Job of Tomorrow ataupun Future Jobs ni. Dilaporkan permintaan pekerjaan berintensifkan tenaga buruh pada masa akan datang ini akan menurun disebabkan peningkatan terhadap permintaan untuk pekerjaan yang menjurus kepada penggunaan teknologi ataupun kemahiran baru. Saya kira maklumat dan laporan itu amat baik, amat penting lah untuk membolehkan semua pihak menggunapakainya bagi menjadikan perancangan kerjaya menjadi lebih baik. Jadi mungkin Cik Azran boleh kongsikan dengan penonton apakah itu dokumen kerangka pekerjaan ataupun OF itu dan kaitannya dengan maklumat permintaan pekerjaan itu sendiri. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih saya nak ucapkan kepada Tuan Haji Mundarita kita lah yang amat terampil untuk pagi sesi pagi ini. Alhamdulillah lah bila kita dapat sikit laporan berkenaan dengan The Job of Tomorrow tu dalam sinopsis dia disediakan oleh Saadiah Zahidi. Memang kita boleh tengok gerun di mana ada akan berlaku pengurangan banyak sektor pekerjaan sebenarnya bila dengan ada yang adanya sistem automasi ini lebih kurang 85 juta pekerjaan akan dijumlahkan atau orang kata digabungkan. Maknanya kita akan kehilangan lebih kurang 85 juta pekerjaan. Namun pernyataan kedua pula dia menyatakan dengan menggunakan revolusi robot ni dia ada mencipta 95 juta pula jawatan atau pekerjaan baru. Jadi kat situ dia ada satu pengembangan baru tapi dengan untuk penggunaan itu dia ada memerlukan analytical thinking, kemahiran dari segi analytical thinking, creativity dan flexibility yang kemahiran yang perlu. Maksudnya kemahiran perlu dilonjakkan. Itu dari statement ketiga dia. Okey, bagi bisnes-bisnes yang kompetitif, jadi dia perlu mencari atau menarik tarafan pekerja-pekerja mahir dia melalui kemahiran lah salah satu utama dia supaya dia boleh cover balik mana yang jawatan yang hilang tadi, mana dia nak menaik tarafkan dia punya kemahiran pekerja supaya lebih more kepada yang bertaraf tinggi lah. Seperti dia nak cover balik 95 tadi. Okay. Kalau ada kehilangan. Dan salah satu dah sekali dia orang kata mungkin pada tahun menatang ni orang mana more pada remote of work here is stay lah. Mana yang kerja dia jarak jauh lah orang kata kan. Supaya ialah seperti kita dah alami 2 tahun lepas seperti COVID apa semua macam mana. Dan dekat situ kita nampak mana keperluan ni ada lah. Mana tak perlu mesti kena ada ke pejabat lah. Itu 5 elemen dalam The Job of Tomorrow yang telah diterbitkan pada laporan pada tahun 2020. Okey, rentetan daripada itu, kita faham. Objektif penubuhan JBK ada 2 main objektif dia. Pertama iaitu menyelaras dan mengawal pelaksanaan sistem latihan kemahiran. Dan yang keduanya adalah membuat penyelidikan dan membangunkan standard kemahiran pekerjaan kemasan, iaitu NOS. Ataupun saya orang kata mudah daripada NOS. Di mana ia dapat menaik taraf kemahiran pekerja. Okey, bagi merealisasikan objektif ni, kita dia adalah dalam bagi kepada bila kita dah membangunkan satu standard, so dia akan berhubungi kepada satu pembentukan kurikulum. Ya, yeah, bila dalam kurikulum itulah yang akan membantu untuk menaik taraf dia. Maksudnya orang dah tahu kat mana sesugalo, bagaimana kelemahan, kompetensi gap apa semua untuk menaik taraf pekerja. Jadi dia untuk reflect kepada statement yang keempat tadi untuk menaik taraf pekerja daripada laporan The Job of Tomorrow tadi. Okey, dalam proses pembangunan kurikulum ini, dia ada beberapa fasa lah yang biasa kita lakukan di Jabatan Pembangunan Kemahiran. Iaitu dari segi fasa-fasanya, okey seperti di lampiran, kita ada 6 fasa. First sekali, kita daripada keperluan industri. Lepas tu kita membangunkan kerangka pekerjaan, pembangunan NOS, lepas tu pembangunan bahan pengajaran, pembangunan soalan, pelaksanaan dan akhirnya kita hantar balik melalui makluman balas kepada industri. So di mana pembangunan ni adalah, kurikulum ni adalah berdasarkan industri. So kita feedback balik kepada industri. Bukannya kita bangun ikut suka-suka kita seronok bangun. Lepas tu siapa nak guna kita tak tahu at the last. Okey kat sini contohnya daripada industri, keperluan industri apa yang kita nak daripada industri. So industri kita menerima seperti maklumat pekerjaan, demand dia, segi kompetensi dia, apa yang diperlukan, apa kekurangan dia, apa yang gap dia. So daripada situ kita bangunkan kerangka pekerjaan iaitu dokumen OF atau sinonim kita panggil OF lah. Di situ kita dapat penstrukturan pekerjaan tadi. Dari segi penstrukturan dan tahap pekerjaan. So mungkinlah pada masa ini dia duduk operator, dia kata takkanlah sampai ke bincang pun saya nak duduk sebagai operator. So kat mana kira pada situ? Di sinilah kita boleh cuba menyediakan laluan kerjaya setiap melalui dokumen kerangka pekerjaan ini. Dan selepas adanya dokumen kerjaan, jadi memudahkan untuk membangun standard PIY kemahiran pekerjaan tadi, iaitu NOS. Maknanya dia lebih niche spesifik dari segi kompetensi. Okey, berdasarkan tugasan utama daripada pejabatan yang kita telah tuturkan tadi dari segi tahap dan area bidang dia tadi, iaitu di dalam dokumen kerangka pekerjaan tadi. Bila dah dapat very specific dari kompetensi tadi, mana timbullah dia itu ada 3 perkara dari segi aspek kompetensi, iaitu skill, kemahiran, knowledge, pengetahuan dan attribute dia, sikap yang perlu ada sebagai seorang pekerja mahir.
Daripada keadaan itu, daripada outline itu yang ada, so barulah kita boleh mudah untuk bangunkan bahan pengajaran dan pembelajaran. Iaitu kami menggambarkan sebagai WIM, Written Instruction Material di JBQ. Itu biasanya itu kita panggil itu adalah silibus atau modul yang kita gunakan. Kalau nak faham semua, NOS tu belum lagi curriculum, belum lagi silibus atau modul, maksud saya. Jadi belum masih lagi, belum lagi modul atau silibus. Dia adalah outline curriculum dalam NOS tu. Di WIM tu baru kita menentukan silibus atau modul yang dibangunkan. Selepas tu baru kita untuk menilai apa hasil kita dapat. So kita bangunkan persoalan penilaian, kertas-kertas penilaian, dan kita akan melaksanakan pelaksanaan di ILKA. Okey, untuk latihan kemahiran awam atau swasta, ataupun boleh menggunakan konsep PPT ataupun SLDN di JPK. Dan hasil daripada tu pengiktirafan apabila student sudah graduasi dah terampil, maksudnya seperti saya tadi, persetujuan modaliti kita dah terampil jadi moderator, so kita jadikan itu, kita nak tengok apa feedback maklum balai industri, adakah ini yang industri memerlukan. Jadi kan kurikulum yang kita bangun adalah kita meminimaskan gap talent keperluan industri itu semua. Okey, itu secara umum saja saya cerita tentang kitaran pembangunan kurikulum yang kita laksanakan di JPK. Okey, di antara fasa 1 dan 2 itu yang kita panggil dalam pembangunan kata keperluan tenaga mahir, apa yang diperlukan industri, apa ni semua, kat situlah kita fasa tu yang kata proses kita nak ada kata tadi keperluan maklumat-maklumat tu tadi, sebab tu untuk pembangunan struktur pekerjaan itu. Seperti yang ucapan aluan daripada Tuan Pengarah Nasruddin kata, definisi kerangka pekerjaan tu, dokumen kerangka pekerjaan itu adalah merupakan dokumen yang menggariskan struktur pekerjaan yang menyeluruh. So there is holistik, maknanya menyeluruh untuk bidang tu, bagi bidang kerja dan tajuk pekerjaan mengikut tahap. So dia ada tahap kita. That's why daripada bawah sampai yang terakhir, teratas. Okay. Jadi dia pun dokumen OF ni dibangunkan meliputi pelbagai jenis industri, melibatkan daripada SME, small, medium dan enterprise. So kita cover semua industri di Malaysia ni. That's why kita menggunakan berdasarkan Malaysia Standard Industry Classification, iaitu berdasarkan ekonomi yang produktif. Okey, pelaksanaan aktiviti ekonomi yang produktif. So kita tahu kat mana tahun ni ekonomi sektor mana yang tinggi, sektor mana, kat situ kita nampak di mana pencambahan ataupun penentuan area yang keperluan masa hadapanlah untuk the next apa semua diperlukan. Okey. Dah kita dah tahu apa definisi OF tu, dekat mana dia guna, apakah keperluan ni. So tujuan dia lagi, satu tujuan ni kita mesti hubung kait antara kajian terdahulu yang kita ada. Mungkin sebelum ni kita banyak-banyak kajian lah. Lagi satu dia mengenai pasti tutup pekerjaan. Okey, saya nak cerita sedikit tentang kronologi. Kita mungkin tuan-tuan ingat sekarang ni baru kita nak kenal apa itu dokumen pekerjaan atau dokumen OF. Tapi sebenarnya dokumen OF ni kita telah bangun bermula daripada tahun 2005. Dokumen ini kita kenali dia sebagai dokumen occupational analysis. Okey, pada dulu hingga 2016 kita kenali dengan dokumen analysis. Masa tu pembangunan ni kita merujuk kepada sektorial di third master plan IMP3 yang dikeluarkan oleh MITI. Okey, malangkah dia untuk sampai sehingga tahun 2020. Jadi kita dapat pada tahun 2017 kita membuat satu transformasi. Di JBK kita buat transformasi, kita melihat daripada penentuan sektor ni kadang-kadang ada terlalu broad dan ada kecil dan terlalu yang kata tak sekata. Jadi kita cuba mengklasifikasi mengikut standard antarabangsa juga. Iaitu sebab kita gunakan Malaysia Standard Industry Classification. Di mana MSIC ni juga adalah merujuk kepada International Standard Industry Classification yang berpusat di Bureau, Los Angeles. Okey, itu mana macam mana percambahan dan sesuatu kita guna. Jadi kita dah nampak persetujuan area-area, bidang-bidang. Jadi kita senang. Okey, macam bidang pekerjaan di otomotif. Kita tahu bila otomotif, contohnya ada macam-macam. Jadi kita nak letak persetujuan ni di mana? Adakah di after sale ataupun ni masa di kilang? Jadi percambahan tu, kemahiran tu kita nak tambah clear kan? Okey. So daripada itu, dah percambahan itu. So kita akan pergi ke di antara... Kita membangunkan tempoh pembangunan occupational framework ni ataupun OF ni, dia merupakan satu bentuk kajian aplikasi research, mana kajian applied research. Dia membentuk tadi kajian yang kata ada menggunakan hasil dapatan yang terus kita akan gunalah. Jadi tempoh pembangunannya
memakan masa sehingga 9 bulan untuk satu tajuk. So dalam satu tajuk ni, satu tajuk yang dimasukkan adalah satu division. InsyaAllah akan ada rentetan selepas ini, saya akan kata apa itu division, apa itu section dan sektor lah aku kasih tu. Kita akan kulit kat sebelah ni. Sehingga tahun 2021, daripada tahun 2017 kita buat pilot, dan sehingga tahun 2021 JPK atau Tuan-Tuan Bagian NOS, kita telah bangunkan sebanyak 39 dokumen occupational analysis. Jadi kita across, maknanya daripada sektor MCIC tu, division ni kita ada 39 dokumen. Okey, yang ni kita ada satu target yang mana kita akan bangunkan keseluruhan dokumen yang kita bangun untuk mengcover untuk semua division di dalam OF ni adalah 88. So it's jarak satu jarak yang lama. Tapi kita akan cuba dari masa ke semasa untuk memenuhi supaya pembangunan struktur selepas ini dari segi pembangunan kurikulum, membantu pembangunan kurikulum, membantu pembangunan soalan modul-modul selepas ini lebih struktur. Jadi dokumen OF ni juga boleh digunakan industri, kerana setiap perniagaan yang berdaftar dengan di luar sana adalah menggunakan kod MCIC juga. So dia dah tahu kod MCIC, dia daftar di atas kod MCIC mana, so dia boleh dapat kriteria apa yang untuk pekerja-pekerja staff dan kompetensi yang dia boleh develop. Okey, saya rasa untuk starting ni kita cukup sekat tu dulu Terima kasih. Ya, okey. InsyaAllah kita akan tambah lagi. Okey, cumanya mungkin kita ada 39 dokumen OF. Dan 39 tu adalah mencerminkan ada 2000 lebih bidang pekerjaan, betul? Betul. Di dalam itulah, kan? So sebagai analoginya, mungkin penonton boleh ambil maklumat bahawasanya kerangka pekerjaan ini adalah satu kalau kata bangunan itu adalah kerangka bangunan lah. Kalau cantiknya kerangka itu, bermakna susun atur di dalam tu akan menjadi lebih lebih baik, lebih tepat, lebih relevan. So itu adalah fungsi kerangka pekerjaan. Cik Mazran, ya? Ya, betul. Okey. Berbalik pada Dr. Zul, mungkin kita nak lihat lebih lanjut apakah perancangan bahagian NOS ataupun perancangan pembangunan standar. Kita ada di Malaysia lebih kurang 7 kementerian. 7 kementerian yang mengawal selia, mentadbir institusi VAT. Betul, kan? Lebih kurang macam itulah, 11. 11? Hmm. Oh, campur, termasuk kementerian semua Malaysia? Termasuk. Alright? Dan ada dua persoalan yang saya minta Dr. Zul beri ulasan pandangan. Pertama, mengapa di kalangan 11 kementerian tadi, NOS itu diletak di bawah, pembangunannya diletak, diberi tanggungjawab di bawah Kementerian Sumber Malaysia. Dan yang kedua, kenapa kita perlukan NOS ini? Kenapa kita perlukan NOS untuk digunapakai sebagai asas kepada pembentukan kurikulum latihan? Kenapa tak boleh terus buat latihan? Kenapa perlu ada NOS dulu? Kenapa perlu ada satu dokumen lain yang kita kata asas kepada pembentukan kurikulum itu? Mungkin Dr. Zul boleh ulas. Silakan. Okey, terima kasih. Kenapa pembangunan NOS diletakkan di bawah Kementerian Sumber Manusia? Secara khusus ini bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran lah. Untuk menjawab soalan ni, kita pertamanya ialah kita kena melihat kepada sejarah. Kita kena melihat kepada sejarah. Dari sudut historinya, pada tahun 1957, tahun kita merdeka, negara kita Malaysia telah menyertai badan buruh dunia, International Labour Organization ataupun ILO. Pada masa tersebut, Malaysia menyertai ILO. Ada pelbagai sebab kenapa kita menyertai ILO. Tetapi salah satu sebab yang berkaitan dengan tajuk yang kita bincang pada hari ini adalah dari sudut kita nak meningkatkan kapasiti talent, meningkatkan kapasiti pengeluaran tenaga kerja yang mahir. Itu salah satu sebab kenapa kita menyertai ILO pada tahun 1957. Sebab itu bila dia ada kaitan dengan pembangunan tenaga kerja yang mahir, dia melibatkan pelbagai
agensi, pelbagai organisasi, termasuklah juga dengan MEF, Malaysia apa ni Employer Federation, dan juga yang jaga trade union MTUC juga adalah sebahagian, boleh katakan sebahagianlah daripada usaha ini, inisiatif ini, ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita kena melihat kenapa NOS ni dibangunkan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Kita kena melihat ekosistem itu sendiri di bawah Kementerian Sumber Manusia. Kesemua ekosistem di bawah Kementerian Sumber Manusia adalah menjurus kepada pekerjaan, menjurus kepada kerja. Kita ada Jabatan Tenaga Kerja yang ada Akta Buruh dia sendiri, ya, yang menjaga kerja, yang menetapkan usia kerja, peraturan-peraturan tempat kerja dan sebagainya. Kita ada yang jaga keselamatan di tempat kerja. Kita ada DOSH, ya, dan pusat latihannya NIOSH, ya, untuk melihat perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan di tempat kerja. Kita ada siapa lagi? HRE Corp, yang merupakan satu pusat, baru ni dia ada buat pelancaran, ya, pusat sehenti untuk skills training bagi pekerja-pekerja yang dah bekerja, ya. Kita ada apa lagi? Kita ada dulu M-Board, sekarang ni dah masuk balik bawah Musti, tak apalah, ya. Kita ada Talent Corp, ya, JPK, JTM untuk buat training, ya, dan sebagainya, juga Perkeso, ya, untuk caruman, ya, pekerja. So semua ini, kalau kita tengok agensi ni, fungsi-fungsi dia adalah berkaitan dengan kerja, pekerjaan. Jadi di bawah kementerian ada Kementerian Sumber Manusia, ada satu ekosistem yang cukup cantik daripada penghasilan pre-employment, latihan dengan polisinya dan sebagainya, sehinggalah kepada attrition, sehinggalah kepada pertikaian mahkamah dan sebagainya, cukup lengkap di bawah Kementerian Sumber Manusia. Keadaan ini telah menyebabkan, kita ambil contoh dekat Vietnam pada tahun 2012, siapa baca laporan yang dikeluarkan oleh OECD, ya, untuk lahirkan tenaga kerja melalui training, skills training, TVET dan sebagainya, dekat Vietnam pada tahun 2012, dia telah membuat major policy change, ya, dengan meletakkan latihan TVET ni daripada Ministry of Education kepada Ministry of Labour. Sebab apa? Sebab ekosistem dia lengkap kat dalam tu. Sebab dia berkaitan dengan kerja. Jadi, berdasarkan sejarah dan ekosistem tersebut, maka untuk memperkukuhkan penghasilan tenaga kerja ni, kerajaan telah memperkenalkan, membangunkan Akta 652, Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan tahun 2006, ya, yang mana dikawal selia oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran, untuk salah satu fungsi yang paling besarnya adalah untuk membangunkan standard pekerjaan, membangunkan NOS, ya. Dan standard pekerjaan ini akan digunakan oleh industri untuk rujukan dan juga pusat latihan lah untuk latihan, ya. Dan ini adalah punca kuasa kenapa JPK ini membangunkan NOS, punca kuasa. Dan dikatakan dalam akta tersebut, saya lupa perkara berapa, dia memberi tanggungjawab yang besar kepada KPJPK, ya, untuk membangunkan standard pekerjaan. Dan JPK juga diberi kuasa untuk melaksanakan pentauliahan, accreditation. Siapa-siapa yang nak buat latihan, kena akreditasi, dan juga sehinggalah kepada persijilan. Jadi, itu dari segi susur galurnya, kalau kita tengok kenapa NOS ni diletakkan ataupun diberi tanggungjawab kepada Kementerian Sumber Manusia, ya, yang melalui Jabatan Pembangunan Kemahiran. Dan saya nak tambah sikit tadi sebelum Tuan Haji cut saya. saya nak tambah sikit. Kesesuaian ekosistem ni sebenarnya kita boleh melihat ataupun kita boleh kaitkan dengan kaedah berasalnya bakat dekat negara kita, sama ada melalui akademik ataupun melalui TVET. Dan ekosistem ini jugalah yang menyebabkan kenapa TVET ini sesuai diletakkan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Fokus dia berbeza. Akademik dan TVET. Ya, akademik dan TVET. Jika kita melihat kepada, tak apa, lama sikit lagi. Boleh, ya? Ini untuk share kita punya knowledge, ya. Mungkin ada yang tahu tak
mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu, ya, ataupun ada yang nak betulkan saya ke, ataupun mungkin ya, kita boleh kata bahawasanya kurikulum latihan yang ingin dibangunkan oleh pusat latihan atau penyedia latihan ini tidak boleh terus dibangunkan tanpa merujuk kepada keperluan industri. Ya, betul. Dan betul. Kita ya. Di Jabatan Pemakmuran dan NOS itu diletak ke bawah Kementerian Semua Malaysia, dan kita berusaha untuk mendapatkan input daripada industri untuk memastikan latihan itu dijalankan menepati keperluan ataupun industri next tu. Ya. Betul tak? Betul, betul. Yang tu kita katakan sekejap lagi. Okay. Ya? Ha, betul. Yang Tuan Haji cakap tu adalah betul. Yang kita buat NOS ni berdasarkan industri lah untuk memenuhi ekosistem industri yang ada dalam di bawah KSM. Tapi saya nak tekan kat sini, kita nak tengok perbezaan tu. Kenapa TVET ni sesuai di bawah KSM? Yeah. Ya. Kalau kita tengok, dia ada dua kat dunia ni, dua je. Yang paling paling besar lah, akademik. Untuk menghasilkan bakat ni, akademik dan juga TVET. Ya. Yeah. Akademik ni dia fokus dia kepada macam mana kita nak expand knowledge. Macam mana kita nak manipulate knowledge. Dia berasaskan kepada pure science. Ya, yeah? Dia akan, pada kalau kita tengok pada tahap tertinggi, pada tahap 8, dia dah boleh menghasilkan satu knowledge yang baru. Satu knowledge yang baru. Dia nak expand knowledge. That's why, bila kita tengok akademik ni, dia lebih kepada discipline based. Dia akan belajar by subject. Fokus kepada subject. Okay. Sebab dia nak, dia nak menghasilkan satu knowledge, nak expand satu knowledge yang baru. Yeah? That's why dia banyak teori. Yeah. Berbanding dengan TVET ni, nama TVET tu sendiri, vocation. Vocation ni mestilah tak boleh lari, dia mestilah berkaitan dengan kerja, pekerjaan. Jadi, ada banyaklah istilah TVET. TEVT pun ada orang guna. Ada orang guna istilah VET saja, Vocational Education and Training. Ada orang kata, orang gunakan vocational education, vocational training. Semua tu membawa erti yang berbeza. Tu kalau nak bincang tu Haji, saya ingat satu hari lagi lah untuk beza definisi. Tapi kita ni kena faham bahawa TVET ni dia adalah satu pendidikan latihan yang menjurus kepada pekerjaan. That's why kita kena ada standard, kena ada NOS. Sebab apa? Kita nak latih orang buat kerja, mesti kita dah tahu macam mana pekerjaan tu berlaku dekat industri. Kalau tak, kita tak boleh memenuhi pekerjaan-pekerjaan dekat industri. That's why NOS ni jadi penting. Sebab apa? Sebab dia merupakan satu dokumen yang menjurus kepada macam mana nak latih orang kepada pekerjaan. Ha. Jadi, that's why, mungkinlah Vietnam tu, pada tahun 2017, mungkin dia tengok benda ni. That's why dia membuat perubahan polisi yang besar, meletakkan TVET ni di bawah Kementerian Buruh, Labor. Yeah? Ha. Tapi, kita masih lagi dekat Malaysia ni dia masih lagi unik lah. Mungkin ada kelebihan-kelebihan tertentu, saya pun tak akan ulas lah berkenaan pelaksanaan tu macam mana. Tapi konsepnya macam tu. Konsepnya sesuai macam itu. Kita boleh maknanya NOS itu mau tidak mau kita perlu rujuk, kerana NOS itu menggunapakai input daripada industri, yeah. Dan kita rasa industri telah memberikan amanah untuk kita sebar luaskan apakah keterampilan yang diperlukan oleh industri. Yeah. Alright. Okay, sebelum tu ni, mungkin penonton-penonton nak tengok berapa banyak yang NOS yang kita dah buat pada tahun ni lah. Apa ni, kalau tengok dekat slide ataupun skrin ni, ya. Yeah. Ini kita tadilah yang saya sebut tadi, Akta 652, Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006, yang memberi peranan utama kepada JPK ni untuk menyelaras pembangunan tenaga mahir melalui TVET ni. Yeah. Dan setakat ni, tuan-tuan mungkin dah dengar tadi, kita ada lebih daripada 2,000 standar pekerjaan. Daripada 2,000 standar pekerjaan ni, kita ada 13,000 lebih unit kompetensi. Okay. Dan unit kompetensi ni, tuan-tuan boleh pilih dia untuk buat modul latihan, untuk transformkan dia kepada modul-modul latihan yang sesuai lah. Ya? Dan kita ada 60,000 aktiviti kerja. Boleh pilih daripada aktiviti tersebut untuk buat latihan. Ya? Yang mana yang berkenan, yang mana yang sesuai, boleh pilih dari situ. So, maksudnya kita dah merangkumi banyak lah kompetensi-kompetensi yang ada dekat industri ini untuk tujuan latihan melalui TVET. Yeah? Ini just untuk makluman semualah, yeah? Dari segi statistik yang kita ada.
Okey. Baik, maknanya 2000 tu telah sedia ada di JPK. Dokumen tu telah boleh digunakan pakai. Boleh yeah. diambil di JPK dengan sedikit bayaran sangat. Macam mana ada bagaimana mungkin menonton mungkin kita boleh kalau boleh kita nak bagi free je. Okey. Tapi oleh kerana kita terikat dengan peraturan-peraturan Kementerian Kewangan dan sebagainya, kita jual lah dia dengan harga RM20. RM20 ni kalau tuan-tuan yang biasa minum Starbucks, mahal Starbucks lagi lah daripada NOS ni kan. Mahal Starbucks lagi daripada NOS ni. So satu dokumen RM20. Okey. Dan ni apa ni? Okey. Ni. Ini adalah contoh standard pekerjaan yang kita luluskan pada tahun 2021. NOS baru tak termasuk NOS yang kaji semula. Ada banyak senarai NOS yang pada tahun ni yang kita kaji semula, kita buat baru, tapi ini antaranya lah sebahagian contoh ya. Kita ada quick service restaurant management. Yang ni banyak digunakan oleh fast food punya restoran, McDonald's ya, gunakan NOS ni untuk level 3, 4, 5 tak silap ya. Yeah. Kita ada digital marketing, digital illustration, Japanese cuisine, yang ni saya tengok itu tajuk asal sushi ya, sushi tapi diubah kepada Japanese cuisine. Kemudian lifting operation, yang ni special sikit sebab ini kosnya semua dibiayai oleh persatuan yang minta kita bangunkan NOS inilah, MLHTA, tak ingat kalau tak silap saya . Okay. Terima kasih banyak-banyak bantu usaha kita untuk melatih tenaga kerja dalam bidang lifting ni oleh persatuan MLHTA. Ke saya silap sebut saya tak tahu persatuan yang melibatkan forwarding dan sebagainya. Pengacaraan profesional, yang ni kita khususnya untuk melahirkan profesional-profesional untuk pengacaraan. Yang ni bukan calang-calang yang kita jemput panel dia. Daripada tuan-tuan yang pernah tengok dekat TV tu, semua ada kat dalam ni. Ya, pengacaraan profesional. Plus ni nak baca berita ke, nak MHI ke, ataupun tu haji ke, nak gunakan NOS ni untuk tambah skill moderator, boleh guna. InsyaAllah. Kemudian kita ada entrepreneurship. Macam mana kita nak gunakan skills kita tu untuk market skills kita. Yang ni bawah entrepreneurship lah. Ini antara contoh-contoh standard pekerjaan yang kita bangunkan pada tahun ni lah. Dan kat sebelah tu, tuan-tuan tengok dekat tepi tu ada lambang MySpike. Yang ni adalah, dan bawah tu adalah dia punya website punya link. Tuan-tuan boleh pergi kat sini untuk tengok semua 2046 NOS tu yang ada dalam sistem yang ada dekat JPK. So, pergi dekat home, cari dekat platform industri, kat dalam tu, platform industri, cari platform industri, dalam tu ada senarai NOS, ada kompetensi unit, yang saya sebut ada banyak-banyak ribu tadi tu, adalah kat dalam ni. So, boleh explore, kalau nak, beli daripada kita. Nak minta diskaun, tu PM tepi. Boleh minta diskaun. Okay, terima kasih Dr. Zul. Dengan lebih kurang 2,000 lebih NOS itu, bukan melibatkan pegawai JPK, kita libatkan responden ataupun panel daripada industri untuk membantu kita memberikan input kan berkaitan dengan kompetensi yang diperlukan bagi setiap bidang. Cik Azlan, satu soalan sebelum kita berhenti rehat. Kita maklum terdapat pelbagai agensi yang menghasilkan dokumen kajian berkaitan keperluan pekerjaan. Kerana okay, kerangka pekerjaan itu adalah untuk melihat keperluan pekerjaan kan. Ha? Contohnya kita ada MASCO Malaysia Standard Classification of Occupations yang dikawasi oleh Kementerian Sumber Manusia. Kita ada COL, Critical Occupation List yang diterbitkan oleh Telecom, dan juga ada ISF, Industrial Skill Framework yang diterbitkan oleh HRD Corp dan pelbagai lagi. Soalannya adalah dengan adanya pelbagai dokumen ini yang pada kiraan saya intipati kandungannya adalah berkaitan dengan maklumat keperluan pekerjaan. Sama juga dengan mungkin sedikit semayak dengan dokumen kerangka pekerjaan yang JPK bangunkan. Maka adakah persoalannya, maka adakah perlu lagi dokumen kerangka pekerjaan OF ini? Dibangunkan kerana pada awal tadi kita maklum ianya dokumen OF itu juga melaporkan tentang maklumat pekerjaan di dalamnya. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator ya. Yes, berarti kita nak tengok tadi lah daripada MASCO, daripada
dokumen Masko tu walaupun daripada Kementerian Sumber Manusia tapi dia di bawah JTK, Jabatan Tenaga Kerja. COL Talentcorp adalah di sub sebagai agensi juga di bawah Kementerian Sumber Manusia, dan HRDF pun juga adalah merupakan agensi juga di bawah Kementerian Sumber Manusia. Seperti kita maklum tadi, Dr. Zul ada maklumkan bahawa Kementerian Sumber Manusia ni adalah merupakan satu pelengkap ekosistem bagi keperluan pekerjaan. Jadi no wonder setiap dokumen tu adalah berteraskan, berasaskan dengan maklumat pekerjaan. Mungkin persoalan tu Haji kata risau apa banyak sangat pertindihan-pertindihan ni buat redundant kerja, ada kata membutuhkan satu pembaziran. Okay. Cuba kita kena clear, Seth. Setiap agensi, setiap yang dokumen kajian dibangunkan, dia adalah ada objektif pembangunan dia dan ada penggunaannya sendiri. Jadi contohnya seperti saya kita urai sikit lah. Dokumen Masko sekarang ni dia mungkin di peringkat daripada 2013 sampai ke sekarang ni dia ada buat revolusi-revolusi sehingga ke sekarang ni terkini 2020. Kalau ada salah maafkan saya, tolong bantu saya betulkan, tapi maklumat terkini saya dapat adalah 2020, Masko 2020, di mana dia punya objektif pembangunan dia adalah untuk membentuk pengkelas penanda arah nasional bagi pengelasan pekerjaan dan pengkelasan pekerjaan lah, dan struktur yang guna tenaga negara kerja. Dia adalah berdasar kepada ISCO juga. Okey, dia menggunakan pihak international juga. Tapi cuma di situ beza je, dia ada menggunakan 10 kategori. Dia melaksanakan pekerjaan tu berdasar kepada 10 kategori pekerjaan. Daripada managerial, daripada profesional dan sehingga ada 10 elemen di situlah yang saya tak berapa nak ingat, tapi ada memang ada 10, dan dia ada kepada 5 peringkat pengkelasan, iaitu kumpulan utama, kumpulan sub utama, kumpulan kecil, kumpulan unit dan kumpulan unit kecil. So dia dah pembahagian dekat situ. Okey, itu memang apa dia dalam jangan terdapat dalam Masko, tapi still butiran kerja tugasan semua still ada sama. Cuma pengkelasan itu, bentuk pengkelasan itu. Okey. Jadi untuk dokumen COL, critical of list, occupation list tadi, dia adalah berdasarkan kepada dokumen Masko tadi. Dia merujuk menggunakan dokumen Masko untuk mendapatkan ketika pekerja-pekerjaan yang orang kata ada kekosongan dan berapa persistensi dia boleh menampung buat masa ni. Dia akan meliskan untuk tahun ni, untuk 2-3 tahun ni berapa dia punya fokus berapa pekerja-pekerjaan yang kritikal. Itu dokumen yang dikeluarkan oleh Telekom. Memang ada penggunaan dia kat sana. Okay. Untuk bagi ISF pula, dia adalah universiti di bawah HRDF. Dia punya konsep adalah tak lagi pada ekosistem landscape pembelajaran jugalah konsep dia. Sebenarnya dia memang buat asal ni, dia baru diterbitkan daripada 2019. Dari segi persuduran, jadi pengkelasan tu berbeza. Okay, di JPK, dokumen kerangka pekerjaan ataupun OF, kita bangunkan berdasarkan pengkelasan area bidang. Jadi kita very speech menggunakan aktiviti ekonomi yang produktif, iaitu kita menggunakan MC. Jadi kita punya area, kita akan dapat pecahan dari segi area-area dan section dia lah di dalam MC tu nanti. Okey, dekat sini kita tak ada nak katakan ada bertindih kat mana. Nampak? Kita dapat kat ada perbezaan. Kat mana kita dapat perbezaan? Di sini ada beza ini, pengkelasan dah ada nampak. Yang ini penggunaan untuk dapat critical list dia. Jadi yang dokumen SL ni adalah untuk detail bus based on sektor-sektor yang untuk lengkap juga dah. Jadi di JPK, bagian di JPK sendiri, kita ada pengkelasan dari segi sektor ekonomi tadi. Okey, jadi bila dokumen yang ada tu, kita pun guna pakai. Mana yang kita guna, mana itu sebagai secondary data kita. Memandangkan dokumen OF ni, ataupun kerangka pekerjaan ni adalah bentuk applied research, jadi kita boleh gunakan maklumat-maklumat yang ada. Jadi memudahkan kita dalam sisi pembangunan. Mana dokumen itu adalah hasil yang dihasilkan oleh agensi-agensi lain tu, untuk kajian tu, kita boleh masuk sekali data kita yang sahih. Dah tak ada isu lah. Jadi dapat menjimat sikit kita dari segi kajian literature kita. Seperti yang kita maklumkan, dalam dokumen AF ni, dia berkonsep kajian, dia ada 5 chapter utama lah. Seperti pengenalan, kajian literature, metodologi dia, hasil dapatan, dan perbincangan dan cadangan lah. Itu memang konsep kajian biasa. Biasa mana macam doktor apa semua dah biasa buat kajian atau semua, itu memang konsep cerita biasa. Cuma dari segi pengenalan, it's very terrible, kita akan ceritakan problem statement kita. Terus saya cerita sikit tentang struktur apa yang ada dalam dokumen kerangka pekerjaan ni. Okay, dari segi pengenalan tu memang kita cerita problem statement kita. So dalam
ni kenapa kita bangunkan mengikut division tu, apakah scope dia, limitation dia apa semua. Itu dalam pengenalan itulah. Dalam kajian literature, kita akan cerita siapakah agensi pengurusan taruh yang ada berkaitan dengan division tersebut, data-data mana, daripada data dosen juga kita gunakan dasar untuk kita dapatkan data statistik pekerja sekarang maksudnya, supaya tally dengan apa yang statistik negara keluar lah. Supaya data-data semua kita dapat dokumen tu lebih orang kata relevance. Okay. Dengan daripada hasil daripada kajian literature itu tu, kita akan menggunakan untuk metodologi seperti untuk mendapatkan proof lah. Tapi the main utama dalam dokumen kerangka berjayaan adalah kita menentukan struktur pekerjaan seperti table kita lah, jadual struktur pekerjaan kita. Okay, ah, contoh di paparan kita boleh tengok, tuan-tuan boleh tengok, ini antara jadual struktur pekerjaan di mana ada tahap dan pembahagian area. So, ini saya bagi contoh untuk bidang G45. Okay, seperti saya cerita tadi, dalam segi otomotif, dia ada pelbagai pecahan kalau tuan-tuan tahu sebenarnya. Di sini adalah untuk G adalah untuk servis. Maknanya di service center punya. Kompetensi untuk di service center dan bukan dimasuk di kilang. Jadi sebab kita tak ambil rangkumis dengan satu sektor. Kita ambil section dia di G. Maknanya di perdagangan untuk kenderaan kenderaan dan motosikal lah. So dekat sini, kita dapat dia dekat mana, macam mana dari service center tu ada beberapa area seperti kalau kita tengok detail dan nanti dalam tu, dia ada grup pecahan dia seperti pecahan pelbagai lah dari segi penjualan untuk repair, untuk jualan kereta, untuk spare part dan untuk apa. Dan dari segi penjualan pun dia ada pecahan. Dari situ kat area tu, dia ada division group tadi, ada pecahan lagi. Dari situ kita dapat lebih detail. So dengan itu, kita dah dapat setiap level tu, penjawatan. So jadi accessory technician, contoh dalam TV, dalam screen tuan-tuan, di level 2, dia boleh pergi nanti. So sekarang dia kata dekat team leader supervisor, kemungkinan the next dia akan lebih pada marketing sale, boleh lagi naik ke. So dia ada career path. Buat masa ni, yang kita dapat maklumat daripada industri, setakat itu dulu. Dia hanya boleh pergi kat situ. Okay? Di tahap 3. Kemungkinan nanti the future nanti dengan ada perombakan revolusi dan marketing sangat trend terkini teknologi ni, as a penjual accessory bukan sekadar technician dekat situ lah. Dia boleh pergi move on lagi tinggi. Okey, untuk menentukan level ni pula, kita lagi satu jadual yang kita ada adalah jadual occupational responsible. Dia ada berkait dengan jadual struktur pekerja tadi. Maknanya, setiap penentuan level tu, kita ada huraian tentang skop tugas dia. Okey, seperti saya cakap, setiap tu kita akan ceritakan setiap, okey, apa skop tugas dia. Okey, setiap tugas-tugas utama. Ini memang terdapat dalam dokumen occupational frameworks. Ini main kita. So, kajian yang aplikasi kajian yang kita nak buat tu supaya menentukan relevansi benda ni. So, mungkin dari sini kita ada guna pakai yang ada di dalam MASCO punya, di dalam CIL punya maklumat dengan ASM punya maklumat tadi. Even kita ada guna juga rujuk kepada ONET atau international punya, itu daripada data ONET untuk penentuan pekerjaan butiran-butiran pekerjaan. Mana sepertinya setiap kolom-kolom tu kita dah tahu apakah skop kerja dia. Jadi kadang-kadang kita tak adalah terlalu agresif sangat. Okay, ini skop kerja ni terlalu... Yalah kat level 3 pun kita dah letak macam skop kerja yang seorang manager, engineer pun semua. Kat situ dah nampak dah tak ada keseimbangan lah. Walaupun kita tahu dalam segi keseimbangan kita dah cover SME punya job scope. Okay? Situ. Kat sini yang kata main utama dokumen occupational framework lah. Supaya di sini dapat membezakan. Jadi, dari ketika lain, dia ada pertindihan antara dokumen di dalam agensi KSM ni. Bantu kita menggunakan sebenarnya bantu-membantu. Kalau tidak ni memang kajian yang panjang lah. Nak dapat yang detail ni pun kadang-kadang memakan masa yang lama. Tapi bila dah ada dokumen-dokumen seperti MASCOR dengan ASL dengan apa tu. Jadi dia membantu memudahkan kita. Pasal setiap butiran ini kita dapat keluarkan kompetensi dia. Iaitu dalam pembangunan NOS ni. Ini baru kita dapat struktur. Bila dah dapat struktur baru kita boleh bangunkan NOS tu lebih detail. Lebih spesifik. Jadi kita tak lari daripada pembangunan NOS. Jadi pengalaman saya dalam pembangunan NOS, sebelum kita refer pada jadual ni, untuk membangunkan jadual ni kadang-kadang memakan masa yang panjang. Lagi tu bila dah siap pun kadang-kadang relevansi tu kita tak ada, saya tak ada set. Sebab dengan ada dokumen occupational framework ni, dia boleh jadi rujukan untuk kita menentukan setiap area dan setiap tahap. Kadang-kadang kita pun masa buat NOS kan, kalau sebelum ni mungkin, yalah kita terlepas pandang, kita terlalu
agresif nak buat astronot kan tadi. Dia ternilah panel-panel pun bagi idea. Dia dah kerja tu dah bukan kat tahap dia. Punya seronok je nak bagi idea kan. Bagi cadangan. Jadi dia dah tak akan letas. Jadi kita pun tak pasal penentuan sutu ni yang penting. Ya, sah. Bila sutu bidang perjalanan, jadi kita nak bangun kurikulum, kita dah tahu tahap ni. Oh, sini je sahaja tahap tahap pekerjaan, spesifik kemahiran yang diperlukan. Itu yang kita kata, okay, why not kita sebelum bangun NOS, kita tambah satu dokumen untuk questionnaire framework ni supaya nampak sistem pembangunan kurikulum itu lebih mantap lah. Kata. Okay, baik. Ada tambahan? Saya rasa kalau itu, kalau, yalah, macam tadi NOS dijual RM20. Okay. Tapi untuk dokumen F ni, buat masa ni lah, dia belum popular lagi. Kita bagi percuma boleh download di website kita lah. Tak tahulah, tapi kalau tuan-tuan dah siap nanti, mungkin kita akan menandakan. So, cubalah dapatkan dalam website kita lah. Boleh di access di dalam website. Dan download secara percuma lagi. Maksudnya. Dia muat turun secara percuma. Ya, yeah, percuma. Okay. So, maksudnya OF ini kita masih perlukan, walaupun di samping ada dokumen-dokumen lain yang saya sebutkan tadi, MASCO, COS sebagainya tu, tapi OF ini diperlukan untuk kita tentukan struktur bidang pekerjaan, right? Ya. Dan struktur bidang pekerjaan ini pembangunannya, kerangka pekerjaan itu mengambil kira ataupun dirujuk juga dokumen-dokumen lain tadi sebagai secondary data ataupun tujuan pengesahan. Yes. Alright. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang saya hormati, kita berhenti rehat seketika. Dan kita akan sambung semula sejurus selepas tayangan video informasi berkaitan CBK. Tapi sebelum tu, tuan-tuan dan puan-puan, untuk saya ingatkan, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton adalah boleh mengajukan soalan-soalan kepada kedua-dua ahli panel kita di ruangan Q&A Zoom ataupun di ruangan komen di Facebook. Tuan-tuan dan puan-puan juga ada diingatkan untuk mengisi link kehadiran bagi membolehkan CJ penyertaan disediakan. Baiklah, kita berhenti rehat seketika dan kita akan sambung semula sejurus selepas tayangan video informasi berkaitan JPK ini. Sama-sama kita saksikan. Pembangunan modal insan merupakan faktor utama bagi menjaga pertumbuhan ekonomi negara. Pendidikan dan latihan teknikal dan vocational, TVET, memacu perubahan dalam menghasilkan modal insan berkemahiran bertaraf dunia. Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia bertanggungjawab merumus, menggalak dan menyelaras strategi dan program latihan kemahiran sejajar dengan kemampuan industri serta perkembangan teknologi dan ekonomi negara. JPK telah diperkenalkan dengan penguatkuasaan Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006. Di bawah akta ini, Majlis Pembangunan Kemahiran Kebangsaan MPK ditubuhkan, dianggotai oleh agensi pusat, agensi tidak, dan wakil industri yang dipengerusikan oleh Timbalan Menteri Sumber Manusia. MPKK berfungsi sebagai platform penyelarasan TVET di Malaysia serta merumuskan standar dalam pelaksanaan sistem persediaan kemahiran Malaysia SPKM. National Occupational Skills Standard, NOS, merupakan dokumen yang menggariskan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang pekerja mahir di Malaysia bagi sesuatu bidang dan tahap pekerjaan. Pembangunan NOS adalah berasaskan keperluan pekerjaan mengikut struktur kerjaya sesuatu bidang yang dibangunkan oleh pakar industri dan pekerja mahir bagi memastikan pelaksanaan latihan kemahiran sentiasa selari dengan kehendak industri dan perkembangan teknologi semasa. Persijilan kemahiran Malaysia dilaksanakan melalui kaedah Pusat Bertauliah PB, Sistem Latihan Dual National SLDN, Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu PBT, Badan Peneraju Industri ILB adalah rakan strategik antara industri dan JPK.
Usaha sama ini meningkatkan penglibatan industri dalam persijilan kemahiran yang menjadi pemacu dalam pembangunan standar. Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan, SIAS, berperanan bagi melahirkan tenaga pengajar berkemahiran tinggi melalui kursus-kursus reskilling dan upskilling serta sijil pengajar vocational, VTO. E-profiling merupakan satu sistem pangkalan data bagi menganalisa jurang kompetensi pengajar TVET agar latihan yang tepat dan berstruktur dapat dilaksanakan untuk melahirkan tenaga pengajar berkemahiran, berpengetahuan, kompeten, berdisiplin dan responsif akan perubahan teknologi dan persekitaran. Penganjuran pertandingan World Skills Malaysia Belia dan World Skills Malaysia Pengajar peringkat kebangsaan adalah untuk mengukur kompetensi kemahiran dan memberi pengiktirafan melalui anugerah tangan emas Perdana Menteri. Pemenang berpotensi untuk mewakili negara ke ASEAN Skills Competition, World Skills Asia dan World Skills Competition. JPK akan terus berusaha untuk meningkatkan kualiti latihan TVET di Malaysia bagi memenuhi keperluan tenaga kerja di industri dalam menempuh revolusi perindustrian 4.0 selaras dengan dasar kebangsaan mengenai industri 4.0 atau industry forward. Mendepani cabaran perubahan dunia global, ketersediaan tenaga kerja berkemahiran tinggi adalah penting untuk menyokong peralihan industri ke arah teknologi tinggi berintensifkan pengetahuan. JPK akan terus relevan sebagai peneraju dalam pembangunan sumber manusia mahir bertaraf dunia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sila menonton. Terima kasih kerana masih setia bersama kita. Sebelum kita raikan soalan-soalan daripada penonton, ada berapa lagi soalan yang saya ingin panel jelaskan. Mungkin Dr. Zul dahulu. Nos di Dr. Zul terangkan sebentar tadi, ada satu dokumen yang menggariskan keterampilan minimum yang diperlukan oleh seseorang pekerja yang bekerja di Malaysia. Jadi dalam NOS tu kita dah mesti ada elemen-elemen ataupun struktur-struktur tertentu yang mempunyai maksud-maksud tersendiri. Mungkin Dr. Zul boleh kongsikan bersama penonton secara umum struktur kandungan NOS tersebut dan kegunaannya, kegunaan NOS sendiri. Silakan Dr. Zul. Terima kasih Tuan Haji. Penerbit boleh pancarkan yang gambar kepala orang tu tak? Saya nak jawab soalan lebih kepada beberapa slide yang saya telah sediakan. Okey. Dekat skrin ni ada tiga benda yang kita consider dalam pembangunan NOS lah. Yang pertamanya, apakah perkara yang perlu diketahui oleh pekerja bagi membolehkan dia berjaya dekat tempat kerja. Ni adalah prinsip ataupun kenapa yang kita kena buat NOS. Yang keduanya, macam mana kita nak apa ni, kita nak tahu ataupun majikan nak tahu pekerja-pekerja yang bekerja ni dia melakukan tugas secara profesional, ya. Dan yang ketiga, macam mana kita nak tahu seorang pekerja itu bekerja dengan bagus. Jadi ini tiga benda yang cuba kita jawab dan kita terapkan dalam pembangunan NOS. Berbalik kepada soalan tadi berkenaan dengan struktur, mungkin boleh tengok satu lagi slide. Okay. Ini adalah struktur NOS yang ada. Saya tak akan ceritakan benda ni secara detail sebab mungkin ada di antara kita yang tak biasa pun dengan NOS ni. Jadi kalau tuan-tuan daripada Pusat Petualiah, memang tak boleh tak kata tak tahulah sebab kita yang buat hari-hari benda ni kan. Kita yang gunakan NOS ni hari-hari. Untuk yang mereka yang layman yang belum tahu standard pekerjaan yang kita ada ni. Ada beberapa structure yang penting dalam NOS ni. Secara umumnya, kita bahagikan NOS ni kepada dua bahagian yang besar. Satunya ialah standard itu sendiri. Standard
macam mana kita nak tahu orang perlu kerja dengan bagus dekat industri. Itu yang pertama. Yang bahagian kedua ni adalah berkaitan dengan macam mana kita nak translatekan standard itu tadi kepada curriculum untuk kita mengajar. Yang ni boleh digunakan untuk latihan. Siapa sahaja yang nak gunakan untuk latihan, boleh gunakan, boleh merujuk kepada kedua-dua bahagian dalam NOS ni. Okay? Untuk, ada banyak poin kat sini, saya tak pergi satu-satu lah ya. Ha, macam standard practice ni, dia menceritakan tentang nature of work ataupun job tu. Dia ceritakan tentang kerja ni tentang apa, dari segi keselamatan dia, gaji dia macam mana, syarat dia untuk buat kerja tu macam mana. Kemudian standard content. Standard content ni kita ada competency unit dan profile dia. Competency unit ni maksudnya unit-unit kompetensi. Contohnya, kalau kita nak latih seorang pembuat kopi yang bagus, yang berjaya. Jadi majikan ni nak tahu, untuk jadi seorang barista yang berjaya ni, yang buat kerja dengan bagus, yang profesional, dia kena ada apa. Ha, jadi mungkin dalam dokumen tu, untuk jadikan barista yang bagus, dia perlu tahu macam mana nak brew kopi. Dia kena tahu macam mana nak buat latte art. Dia kena tahu macam mana nak pilih biji kopi mengikut selera apa pengguna, peminum kopi. Ya, ha, ni contoh, sebagai contoh apa yang perlu ada dalam standard content lah. Ha? Kemudian setiap kompetensi unit tersebut, kita bekalkan dengan work activity. Apa yang perlu dia buat? Macam nak brew kopi, nak start dengan apa? Nak kisar biji kopi macam mana? Berapa dia punya kehalusan, ketebalan biji kopi untuk mengeluarkan rasa, mengikut cita rasa pelanggan? Ya, kalau halus, rasa macam mana? Dan dia perlu tahu macam mana nak guna alat-alat tu semua untuk brew dan sebagainya. Ya? Ha, buat secara automatik ke, manual ke, semua akan dinyatakan. Kemudian, dalam dokumen juga, kita memberi panduan kepada majikan-majikan untuk menilai cara dia buat kerja ni betul ke tak? Capai ke tak apa yang majikan nak? Tu boleh ditengok dari segi performance criteria. Kita ada gariskan. Okay? Kisar biji kopi dengan betul. Gunakan mesin betul. Jadi apa performance criteria? Kriteria yang macam mana kita tengok? Oh, okay. Gunakan tahu menggunakan mesin, tahu membezakan biji halus dan kasar. Itu benda-benda yang contoh mudah yang kita mudah faham apa yang kita gariskan ataupun kita letakkan dalam standard ni. Kemudian habis part standard, yang tu part standard. Kebanyakannya paling sesuai, saya galakkan majikan-majikan ambil part standard ni, rujuklah untuk kebaikan organisasi masing-masing. Kemudian curriculum, yang ni pun tak ada masalah. Majikan nak rujuk untuk training dekat tempat kerja pun tak ada masalah. Tetapi kebanyakannya digunakan oleh pusat-pusat latihan lah, sama ada yang berdaftar dengan JPK ataupun tidak. Ya, dia mereka boleh merujuk ni lah. Dan dalam curriculum of competency ni, kita adalah knowledge, skill, behavior, attitude, safety, alat-alat yang diperlukan untuk latihan. Detail kita nyatakan dalam NOS, ya. Itu dari segi structure lah, ya. Ha, untuk pengetahuan yang lebih detail tu, boleh contact kita lah, kita akan terangkan. Kita mungkin boleh jemput ke fesi-fesi kita. Tuan Haji Aidil pun kita punya fesi, Tuan Haji Azran pun belum, Haji, ya, belum, insyaAllah, insya hari nanti, ya. Boleh terangkan tentang NOS secara teliti, dan ramai lagi lah. Ya, kita boleh contact kita. Kalau nak minta kita bagi half day punya talk pun tak ada masalah. InsyaAllah kita boleh fulfill tuan-tuan punya requirement. Okay, seterusnya saya nak cakap membicarakan tentang satu lagi slide tu apa? Saya lupa dah. Ini contohlah, contoh dokumen yang ada dalam NOS, kecil sangat tak nampak, tapi kebanyakannya kalau tuan-tuan tengok dekat screen, inilah yang kandungan sebenar yang ada dalam NOS. Yang kuning tu kita panggil competency unit, yang putih-putih kotak tepi dia tu adalah aktiviti-aktiviti yang perlu dilakukan untuk capai competency yang petak kuning tu lah, ya. Yang seterusnya tu adalah dia punya apa, related skill, knowledge untuk curriculum, attitude dan sebagainya lah, ya. Dan kita ada performance criteria, dan juga kita ada assessment criteria untuk assess latihan. Ada lagi tak slide? Okey, dari segi penggunaan,
pada tahun ini, awal tahun, kita telah hantar satu kajian kepada 3,000 orang responden. Kita nak tahu NOS kita ni sebenarnya, siapa yang guna NOS kita ni dan digunakan untuk apa. Dan kalau tengok dekat skrin tu, ya, tuan-tuan boleh tengoklah, kebanyakannya digunakan untuk certification, untuk assess kompetensi, curriculum, untuk syllabus, content development, untuk training management, career management, ya, untuk identify new emerging skills, untuk performance assessment, untuk job description development. Nah, yang ni kita mungkin berlaku dekat industri lah, ya, organisasi kerja syarikat, ya, gunakan untuk job description. Dan ada juga untuk recruitment. Maksudnya ada 8.7% daripada 3,000 responden kita menggunakan NOS ni untuk ambil pekerja-pekerja baru untuk sesi interview dan sebagainya. Ya. Kalau kita tengok sekarang ni pun sesi interview tak macam dulu. Ya. Macam-macam kaedah yang dilakukan. Ya. Apa lagi? Ini cara, ini sebagai contoh lah. Sebagai contoh macam Motec, saya nak keluarkan licensing untuk tourist guide. Dia akan gunakan NOS kita lah. Dia pastikan ada pemegang untuk dapat lesen tu, dia kena ada SKM. Ya. M-Bot pun pernah ada guna, pernah ada kerjasama dengan kita untuk professional assessment, dan selepas ni kita ada lagi kerjasama dengan M-Bot untuk buat mapping NOS kita dan sebagainya. Untuk Mimos pun pernah. Ya, ini sebahagian lah, sebahagian. Cyber security untuk modular program. Dan peringkat ASEAN, kita gunakan NOS kita untuk tengok macam mana pelaksanaan penilaian NOS kita dengan negara-negara ASEAN, ya, dan sebagainya. Okey. Lagi ada tak? Saya rasa ada satu slide yang penting saya nak bagi tahu tadi, macam struktur NOS ni dibangunkan. Okey, macam ni. Dia punya features, NOS punya features ni. Semua orang tahu bahawa NOS ni kita kena develop dia based kepada maklumat daripada pihak industri. That's why untuk pembangunan NOS ni, JPK bukan bagi content. Kita hanya facilitate. Maksudnya kita keluarkan apa yang industri perlukan untuk pekerja-pekerja mahir bagi bidang-bidang tertentu. Kita facilitate. Kita minta dia keluarkan dan kita dokumentkan. Bermaksudnya, input yang ada dalam NOS tu sendiri memang pure daripada industri. Apa yang mereka nak. Jadi, kita dokumentkan. Dan inilah yang akan menjadi rujukan kepada orang yang nak buat latihan, buat kerja dan sebagainya. Okay? Itu yang pertama. Yang keduanya, kita nak bangunkan NOS ni, kita tak boleh bangunkan sewenang-wenangnya. Dia mesti ada teknik dia. Dan kita telah hantar pegawai-pegawai kita, ni termasuk dua orang kiri kanan saya ni, ke Ohio pada tahun bila? 2016. Jauh pergi Ohio, US, untuk menuntut macam mana nak bangunkan NOS dengan betul, mengikut kaedahnya. Dan kita panggil kaedah ni adalah kaedah DECM. Kita modify, kita panggil DECM. Ini ada kaedah macam mana kita bangunkan dokumen ni. So, dia ada kaedah yang tepat. Dia ada sumber yang tepat. Dan dia mesti ada rujukan juga. Kita nak merujuk kepada apa. Dan dalam pembangunan ni, kita tak terhad kepada input industri semata-mata. Kita juga rujuk kepada untuk perbezaan sektor, kita rujuk kepada MSIC untuk tengok keperluan lokal dengan keperluan luar negara. Kita merujuk kepada ONET. ONET ni satu database pekerjaan lah, ya, yang digunakan di US, ya, ONET. Dan dari itu kita juga sempat mengikuti pembentangan ONET yang di manage oleh Talent Corp. Terima kasih Talent Corp jemput penceramah daripada UNED untuk bagi kita input, ya. Dan kemudian kita juga merujuk MASCO. MASCO ni pengkelasan kerja lah di bawah kementerian untuk kita rujuk dari segi penjawatan, level dan sebagainya. So, benda-benda ni semua dirujuk dalam penghasilan NOS kita, ya. Dan untuk kita luluskan ataupun untuk kita untuk kita gunakan NOS ni, dia dari pembangunan tu dia mesti diluluskan oleh satu majlis, dan inilah yang ada dalam akta Majlis Pembangunan Kemahiran Kebangsaan. Majlis ini akan meluluskan NOS yang kita bangunkan, ya. Kita berbeza dengan negara yang mengamalkan sector skill tu, dia every year dia akan buka beberapa sesi untuk industri propose,
dan digunakan skill sektor kaunsel tu untuk luluskan dan sebagainya lah. Eh. Seolah-olah macam satu jawatankuasa yang ada EPU kat situ, ada MOF, ada pada pihak kepentingan lah, dan juga pihak berkepentingan industri. So, itu beza dengan kita. Cumanya, saya nak sentuh sikit tentang pembangunan NOS. Tempoh dia. Tadi Cik Azran dah beritahu OF dalam masa berapa bulan? 9 bulan eh. Ha, tempoh pembangunan NOS pun lebih kurang macam tu. 6 hingga 9 lah. Paling cepat pun setakat ni. Paling cepat pun kita buat secara dalaman tu dapat 6 bulan. Itu paling cepat. Tapi puratanya ialah antara 6 hingga 9. Adakah tempoh ni terlalu panjang? Tak. Ya? Tak. Kenapa? Kalau kita merujuk kepada negara-negara luar yang bangunkan occupational standard ni, macam UK, Jerman, siapa lagi? Negara-negara luar. Kebanyakan mereka yang bangunkan NOS ni, purata masa yang ambil adalah setahun hingga 2 tahun. 2 tahun untuk NOS baru, setahun untuk NOS review. Ya, Australia, setahun. So, kaedah dia, masa lebih panjang, tapi kaedah dengan kita berbeza lah. Of course, dia, kelulusan dia pun platform lain. Macam kita, ada beberapa jawatankuasa susah nak lulus NOS ni. Ada beberapa jawatankuasa yang menilai, menapis, supaya benda yang kita hasilkan tu betul-betul kualiti. Jadi, that's why, tempoh masa tu kita perlukan. Dan, walaupun kita, baru ni kita menerima cadangan daripada mereka yang berminat dan prihatin untuk melihat tempoh pembangunan NOS ni, tak ada masalah. Kita cuba untuk cadangannya adalah untuk cuba memendekkan tempoh pembangunan NOS bagi memenuhi keperluan lah. Dan kita menyambut, kita mengucapkan terima kasih untuk cadangan tersebut, dan kita sebenarnya telah meneliti apa ni, isu ni 2017 lagi. Macam mana kalau kita boleh cepatkan lagi pembangunan pembangunan NOS ni. Dan kita cuba pada masa tersebut untuk kita buat study untuk menggunakan teknologi untuk mengesan kompetensi konsumsi yang diperlukan oleh majikan, menggunakan crawler, menggunakan machine learning dan sebagainya. Tapi kita hanya bila kita habis kajian, kebetulan terima kasih Pak Pekeso. Pekeso ada satu talent yang bagus. Dia ada apa ni, sistem analyst, dia ada data scientist yang membangunkan satu sistem yang saya fikir memang bagus menggunakan machine learning ke arah AI, yang mana mereka boleh mengesan keperluan-keperluan majikan dari segi kerja dan kompetensi ini secara, kita panggil apa, real time. Kita dah ada kerjasama dengan Pekeso. Kita ada kerjasama pada sepan ni untuk kita bersama-sama identify skill-skill baru yang ada, pekerjaan baru yang ada, dan juga benda ni akan digunakan untuk membangunkan NOS dengan lebih, orang kata, dengan lebih cepat. Maksudnya mungkin kita boleh percepatkan dengan langkau satu tapisan ke di peringkat kita. Itu kita akan tengok lah. Tapi bendanya dah ada, cuma macam mana kita nak utilize benda tu. Ya? Apa lagi? Saya rasa tu je kot. Dari segi penggunaan, struktur NOS, yang detail tu mungkin kita tak setuju kat sini lah. Okey, terima kasih. Terima kasih Dr. Zul. Maksudnya penonton kena sedar bahawasanya NOS itu disusun dengan baik dan terperinci. NOS itu dibangunkan menggunakan input daripada industri. Maksud segala kehendak industri kita dokumentkan. Selepas itu pembangunan latihan, pembangunan bakat menggunakan NOS itu akan lebih tersusun. Dan isu yang disebut sebagai mismatch ataupun latihan tidak tepat dengan kehendak industri tidak lagi berlaku. Alright. Cik Azran, satu lagi soalan sebelum kita beralih kepada soalan penonton. Satu lagi soalan. Saya petik sekali lagi laporan daripada World Economic Forum yang berkaitan dengan job of tomorrow ataupun future jobs ini. Dilaporkan dalam laporan itu, corak pekerjaan pada masa hadapan ini lebih terarah kepada menjurus kepada pekerjaan yang memerlukan pengkhususan ke pelbagai bidang dan tidak lagi cenderung kepada satu bidang pengkhususan sahaja. Persoalannya adalah bagaimanakah dokumen OF itu, dokumen kerangka pekerjaan itu yang dibangunkan oleh jabatan boleh membantu dalam menentukan struktur pekerjaan ataupun merangka struktur pekerjaan yang memenuhi corak permintaan pekerjaan pada masa hadapan. Tuan Haji, terima kasih Tuan Haji moderator kita. Memang kita bersandarkan, moderator kita hari ini bersandar kepada job of tomorrow lah.
pekerjaan untuk hari esok memang laporan tu. Agak orang kata laporan tu bagus kita gunakan tu statement-statement yang ada dalam tu. Cuma dalam tu tadi dikatakan sekali apakah dari segi keperluan dari penggunaan OF ni untuk dari segi pencabaran bidang. Seperti yang kita maklum tadi, ada lima elemen yang tadi kita maklumkan tadi. Seperti ini, salah satunya segi kemahiran analytical, kemahiran kreativiti. Itu untuk lagi satu bisnes kompetitor dia, macam mana dia nak menaikkan taraf setiap pekerja mahir dia, pekerja di industri lah. Itu antara dua statement yang kata mendekankan ke mana keperluan OF ni dapat membantu untuk future job kita lah. Okay, so dalam ni that's why pada 2017 tu kita dapat transformasi kepada MC. Kalau sebelum ni kita mungkin pembentukan sektor tu kadang-kadang ada boleh buat pertambahan dia, tak ada orang kata tak ada limitation ataupun tak ada guide kita. Bila dah ada MC ni, kita boleh merujuk pada 21 section yang ada. Okay, ini yang memang kita gunakan website daripada Department of Statistics Malaysia, statistik kita. Dia dah ada pecahan pada 21 section. Jadi dekat sini kita dah dapat spesifik punya aktiviti ekonomi berdasarkan ni. Jadi dia ada 21 di sini. Sebelum kita kira semua. Daripada sini kita dapat menentukan kat mana ekonomi yang memerlukan pekerjaan pada masa ini. Jadi kita tengok ekonomi kita macam mana. Mana yang nak katakan di badan lagi kerja rendah. So dekat situ area tu kita boleh more deep untuk bertikatkan kat mana. So mungkin dari segi ada perubahan ke ada apa dekat sektor ekonomi tu. Jadi guide kita section A ni, agriculture ni, kita boleh muakan dari segi penengok dari segi pembangunan kemahiran dia dekat situ berdasarkan NOS tadi, pembangunan OS tadi dan seterusnya pembangunan kurikulum tadi. Okay, setiap daripada 21 section ni dia ada pencambahan kepada 88 division. Okay, dia ada pecahkan lagi kembangan dia. Setiap daripada section-section ni, kita ada kembangkan lagi kepada 88 division. Daripada 88 division ni, dia ada pecahkan lagi kepada setiap 88 ni. Bukan setiap lah. Daripada 88 ni, dia ada lagi 238 kumpulan. Okay, kalau ikut DOSM, dia ada menggunakan sampai 5 angka pecahan lah. Maksudnya lebih detail, lebih spesifik dan lebih detail. Jadi di JPK dalam pembangunan kerangka, dokumen kerangka pekerjaan ni kita hanya menggunakan sampai ke 3 digit. Okey, saya cerita persuturan dulu lah. Tadi kita dah tahu pasal suturan dan NOS macam mana. Sekarang ni hasil dapatan daripada jadual sustur pekerjaan tu lah. So daripada 2338 tadi kumpulan tu, so bila kita buat ada tahun 2017 kita buat pilot test. Adakah kita nak terus ke pembangunan kerangka tu, struktur tu terlalu deep kepada lagi pengkelasan ataupun yang ke sampai ke itemize dia, lebih kurang ada 1174 punya pecahan ataupun sekadar cukup pada 238. Jadi bila kita buat kajian dan kita buat paritas dengan kajian, kita just kata gunakan 88 division saja untuk kita mendokumentkan mengikut division. Maksudnya pecahan ekonomi, aktiviti ekonomi tu kita berdasarkan 88 division tu sebagai kita punya rujukan dokumen kerangka pekerjaan. So daripada 21 ni terlalu besar, jadi mungkin tempoh pembangunan ni akan makan masa sampai 2 tahun dan kos lagi tinggi. Jadi kita cuba pendekkan yang seperti kata 9 bulan tadi dengan hanya menggunakan pembangunan setara dengan untuk division, 88 division. Seperti maklum sekarang ni kita dah ada 39. So selebihnya kita akan bangunkan dari peringkat demi peringkat lah. Okay, sebab tu kita the next, saya rasa ada slide seterusnya, kita tengok ya. Okay, kita nak tengok lebih detail sikit. Okay, sini dari segi penentuan area. Ini saya nak masukkan daripada finding kita, pecahan dia di mana. Seperti kita tengok yang biru kuat atas sekali itu, itu adalah section. So kita menentukan section tadi yang dah ada 21 tadi. So yang kedua tu adalah division dia. Kita pecahkan ikut division dia dan last sekali sebagai area adalah grup-grup tu dan sebagai grup yang atas tu hanya sebagai guide. Tapi sebenarnya kita terus kepada area untuk pecahan dia. So setiap tu pecahan tadi tu kita pecahkan mengikut MC. So that's why kita dapat very detail. Contohnya kalau kita dapat patah balik tadi kat pada slide tadi, kita sebagai pengurus kilang, kita bagian kita nak move kepada bahagian specialist, speciality dia. So management kita adalah satu dipilih yang lain.
Dia ada satu dia sih. Kalau mohon penerbit kita okay. Tengok, this M tu adalah pilar untuk profesional, mana ni untuk pengurusan tertinggi. That's why management kita tak masuk sekali untuk pembangunan kali ni, untuk pembangunan OF ni, kita tak masukkan elemen-elemen khusus untuk management di peringkat tertinggi. Kita faham, bila kita letak ada CEO ke ataupun perusahaan tertinggi di atas, dia tentu mesti di level 8. Tapi kalau sini, dalam penentuan pengkelasan MSIG ni, dia dikumpulkan di dalam kumpulan profesional. So dekat sana, dekat bidang-bidang area lain atau section lain, dia more specific, maknanya dia akan jadi seorang yang lebih specialist. Dia punya konsep seperti doktor pakar lah, doktor perubatan. Mungkin di bahagian pentadbiran, dia ada more kepada some director hospital. Tapi dalam bahagian kepakaran bedah, dia adalah doktor pakar di situ. So, pecahan tu dia adalah berbeza. Dia bukan di rumah section yang sama. Okay? Itu yang kita, kenapa kita beranggapan menggunakan pengkelasan ataupun classification based on ekonomi ni lebih, orang kata spesifik dalam penentuan area setiap bidang pekerjaan lah. Kalau kita nampak speciality yang diperlukan dalam setiap area tu. Dan setiap tu. Okay, kita kembali balik kepada darurat tadi. Okay. Sekarang saya nak cerita, sebab kita dah clearkan balik pada area tadi. Saya ulang balik tadi. Jadi, tahap tadi. Tahap tu, penentuan tahap adalah seperti 8. 8 tahap yang kita telah, ini telah diluluskan pada tahun 2005. Okey, cuma dalam akta kita dan nasdaq kita menggunakan hanya di tahap sampai ke tahap level 5. So untuk pembangunan OF masih dalam kajian untuk penentuan tahap 678 yang baru, kita masih bersandarkan menggunakan tahap MOSQF kita yang lama. Sehingga nanti kalau ada kata akta kita dah review, insyaAllah kita akan menggunakan baru. Tapi rasanya perubahannya tak ada kabar. Sebelum kita tengok the next slide rasa. Lebih minta tolong seterusnya. Ini saya, kita cuba dari infogram dia, kita nampak macam interrelationship. Yang kat sini adalah detail description. Sebelah kiri dia. Okay. Sebelah kiri dia ada detail description tentang labeling MOSQF. Dan ni kita bentuk dalam segi kompetensi lah. Work activity yang perlu ada, knowledge dia ada dari segi tu. Dan kemahiran skill dia tu. So bila kita tengok kat yang hijau tu, kenapa dia macam ada makin atas, maknanya skill dia berkurangan. Tapi dia sebenarnya dia punya peringkat dia, kita stage by stage, maknanya tahap demi tahap. Dia tak boleh lompat tu pergi ke 6 terus ke 7-8, tapi dia kena kuasai tahap yang bawah ni. Yes, kumulatif. Jadi dekat situ baru kita nampak keterampilan seseorang tu, makin tinggi dia lebih makin terampil, pasal dia dah cover yang bawah 7-8. Jadi kalau tuan-tuan tengok, kalau penonton semua tengok DOS sekarang ni, dia ada kadang-kadang kita tak ada masalah dia boleh di level 3, level 4, tapi dengan kata lain, dia punya kompetensi kita dah cover dengan untuk daripada tahap 1, 2, 3. Itu kenapa kita terpaksa more flexibility dalam pembangunan atau pekerjaan. Okay, kita berdasarkan ni. Jadi kat situ dia tidak meninggalkan, walaupun knowledge pun tak ada, di bawah tu bukannya tak ada, cuma kita punya pengisian tu kita tak mentionkan dia, bukan is very light punya knowledge yang diperlukan. Kalau kita tak nak terlalu tertekan dengan apa yang berdasarkan definisi yang ada. Ini definisi daripada leveling tadi lah. Itu yang menentukan tadi perstrukturan jadual tadi. Okay, bila tu kita dah dapat career path tadi. Bila dah dapat career path di penentuan kerja tadi, so seseorang tu tak ada memikirkan, contohnya dia daripada pomen, tak semestinya pomen kenderaan contohnya, ataupun kerani, dia tak semestinya dia akan jadi yang tertinggi sebagai manager atau apa. Dia mungkin boleh jadi, macam pomen, dia boleh jadi specialist ataupun buat kereta pada tahap 8 nanti. Kemungkinan. Sebab sekarang ni dia mungkin jadi pomen bawah, tapi bila kita beli speciality kereta, dia boleh pergi kepada design kenderaan untuk based on kompetensi dia. Dia tak mesti kena jadi toke kedai. Itu yang kita nampak career path. Jadi membantu untuk apa future job. Okay, di samping kajian ini, kita juga ambil beberapa analisis lah dari segi keperluan IR Fund 4.0, analisis daripada keperluan critical job apa semua. Jadi analisis-analisis tu kita masukkan dalam kita punya hasil dapatan dokumen kerangka pekerjaan ni, supaya dia dapat cover, menjawab untuk cover pekerjaan di masa akan depan lah. Jadi kalau tuan-tuan tengok, memang NOS sekarang ni mungkin ada setengah agak konflik, kenapa kod ni dah lain apa ni semua. Okay, kod tu kita adalah berdasarkan kod MSIG, bersandarkan kod MSIG, daripada kita tahu di mana section dia sebenar.
Okey, di kompetisi kat session sebenar tu. Itu dari perumahan. Jadi, jika ada mungkin akan bertanya berapa lama akan berubah rumahkan, kita akan tengok pada dokumen OF ni. Based on apa kompetisi ditukarkan. Kita tak berasaskan teknologi peralatan yang ada, tapi kita teknologi yang jadi RAM-nya global punya. Pekerjaan seperti saya kata jurutaip contohnya dekat bawah sekarang jurutaip, tapi sekarang ni dia dah tak ada jurutaip punya kerja, dah jadi buat tapi dia dah tingkat 3. So pejabat jurutaip ni kita dah jumpa, tapi kita embedkan, kita gabungkan dia punya kompetisi sebagai batu takbir di atas di tahap 3. So kat sini memang dekat dulu mungkin pada tahun 2010 dulu kata ada jurutaip apa semua kompetisi tu. Masa tu jawatan tu ada. Tapi sekarang dah tak ada sebenarnya, jadi batu takbir contohnya lah. Ah, jadi dia dah gabung kat situ dekat tahap 3 berdasarkan MC kita telah. So kita dah rangka dengan struktur tu, jadi dekat situ kita tahu mananya keperluan pekerja-pekerja tahap tu. Bahawa sekarang ni dengan ialah dengan ada data analisis apa semua, dengan bisnes gig apa semua, itu lebih akan menentukan mungkin di tahap 4, 5, 6 lagi yang banyak lagi pejawatan kosong yang dikatakan 97 juta pejawatan yang kita akan create lagi mungkin di tahap 4, 5, 6. Jadi okay, kemahiran tu kita akan lebih agresif. Jadi supaya kita sekarang kita kena bersedia untuk persediaan kurikulum yang lebih ke hadapan lah maksudnya. Okay. Itu. Baik, terima kasih Cik Azran. Maksudnya kita kerangka pekerjaan yang kita bangunkan itu telah mengambil kira corak permintaan pekerjaan pada masa hadapan, kan? Yeah. Termasuk kita menggunakan input semasa daripada input sebenar daripada industri, termasuk kita juga telah menggunakan daftar MSIG terkini sebagai rujukan sebagainya, kan? Okey, seterusnya saya kira cukup dahulu untuk kita mendapatkan maklum balas ataupun perincian daripada panel. Sekarang kita raikan soalan-soalan yang dikemukakan melalui ruangan Q&A Zoom dan Facebook. Kita ada banyak-banyak soalan ini. Mungkin soalan pertama mungkin untuk Dr. Zul ni daripada Cik Hisham. Terima kasih Cik Hisham atas soalan ini. Ada pendapat, Cik Isyam menulis, ada pendapat menyatakan bahawa pada masa hadapan, latihan yang menjurus kepada tajuk pekerjaan akan berubah kepada latihan berasaskan gabungan kompetensi. Jadi soalannya ialah apa pandangan JPK berhubung perkara ini dari sudut pembangunan NOS? Boleh Dr. Zul ulas? Okey. Terima kasih Cik Isyam. Satu soalan yang saya kira satu soalan yang menarik, macam mana JPK nak tackle perubahan pekerjaan masa hadapan dari segi nature mengenai standard kepada berasaskan pekerjaan kepada kompetensi. Oleh kerana tadi moderator banyak petik WEF, Cik Azran pun banyak petik WEF, saya pun nak petik juga WEF ni. Siapa-siapa yang baca artikel yang dikeluarkan oleh WEF, World Economic Forum, yang mana artikel ditulis oleh Presiden LinkedIn China, ya, pada tahun bila saya tak ingat, saya dah terbaca. Dia membincangkan tentang labor market new metrics, ya, yang mengatakan bahawa pada masa hadapan kompetisi ataupun latihan ini tidak akan lagi melihat kepada struktur pekerjaan, tetapi lebih kepada lebih kepada kompetensi. Jadi ini betul berlaku. Kalau kita tengok sekarang ni, skills ataupun kemahiran ni dia menjadi satu permintaan yang dominan, menjadi keperluan satu keperluan utama di syarikat-syarikat seperti Google, Facebook, Tesla, General Motor, apa lagi yang kita tengok mereka ini mengutamakan skills, mengutamakan kemahiran spesifik. Jadi tidak lagi bergantung kepada pekerjaan. Jadi adakah JPK menyedari perkara ini? Ya, kita menyedari perkara ini semenjak tahun, kata silap saya, sebelum saya masuk join NOS ni, bahagian NOS ni, mungkin dalam 2014-2015 kita dah detect, kita dah trigger trend. Ya, masa tu saya tak ada lagi dah, tapi saya dimaklumkan perbincangan yang berlaku. That's why pada tahun ini
pada tahun lepas, dan satu kajian kita telah cadang kepada pihak SIAS untuk jalankan macam mana kita nak menggunakan, utilize kompetensi-kompetensi unik yang ada dalam semua NOS kita tu, macam mana kita nak utilize kepada satu bentuk kompetensi framework yang bukan kepada spesifik pada job tertentu, tapi lebih kepada kompetensi base. Dan ini kita kata macam konsep dia, kita pick yang mana kita suka, okay, kita latih dalam satu group kompetensi, dan kita keluarkan seperti mana yang industri nak. Adakah itu berlaku sekarang dalam berlaku scenario sekarang? Ada contoh dia. Okay. Saya bagi contoh baru ni, attack kemaman untuk welding. Okay. Ya? Dia menggunakan beberapa NOS, gabungkan kompetensi untuk lahirkan satu pekerjaan yang memang diterima oleh industri dan siap mendapat professional punya certificate. Kalau saya tak silap, betulkan kalau saya silap. Tapi itu berlaku. Dan kajian ini nanti yang akan dilaksanakan oleh SIAS ini memang akan melihat perkara ni. Boleh tak konsep ni dilaksanakan? Okay. Boleh tak kerangka ni dihasilkan? So, berdasarkan kajian tersebut, insyaAllah kita akan cuba rancang arah tuju keperluan latihan di JPK nanti, insyaAllah. Okay. Yeah. Alright. Terima kasih, Doktor. Soalan yang kedua ni ada beberapa soalan yang mirip ni sebenarnya. Soalan kedua saya ingat Cik Azran boleh ulas, daripada Mr. Tan dan juga anonymous attendee, tak apalah, dia bertanya dalam memastikan kesahihan OF tu ataupun dalam memastikan pemantauan pelaksanaan pembangunan NOS ataupun OF itu, adakah dilaksanakan proses audit ataupun bagaimana kriteria sebagai panel pakar ataupun responden yang kita jemput sebagai panel dalam sesi pembangunan OF ataupun NOS. Adakah pihak industri terlibat? Mungkin mereka nak tahu adakah benar-benar itu berlaku atau adakah audit dilakukan dan dokumen itu sahih untuk digunapakai oleh penyedia latihan ataupun majikan sebagainya. Okey, terima kasih pada yang bertanya. Memang menarik soalan ni. Kalau berminat, insyaAllah boleh isi kontak bagi ke JPK untuk sama-sama kita bangunkan dokumen. Seperti yang Dr. Zul dah maklumkan tadi, pegawai JPK hanyalah sebagai per-facilitator ataupun pemudah cara. Semua input datang daripada industri. Jadinya ia adalah orang industri, bukannya orang JPK sebenarnya. Jadi kita cuma pemudah cara dan menggunakan pada format kita, pembangunan kita. Jadi dia adalah hasil pun, dan setiap hasil itu adalah memang related dengan apa yang industri perlukan. Jadi daripada situ, dokumen yang dihasilkan adalah based on industri. Kita ada beberapa sesi untuk mengauditan ataupun buat pengesahan. Itu pun kita jemput daripada industri juga. Mana kita akan buat dua kali, kata saya makan kebiasaannya, contohnya daripada pembangunan kerangka pekerjaan, kita buat soalan pun, kita akan menggunakan satu kaedah metodologi sebagai focus group discussion, di mana panel-panel pun adalah orang industri, dan kita buat responden pun, kita minta blast kepada pemain-pemain industri juga untuk menjawabnya, daripada hasil itu semua. Dan kita ada satu sesi lagi, iaitu jawatan kuasa teknikal penilaian dokumen. Asyik tu pun kita panggil orang industri juga yang untuk memvalidasi dokumen tu. Bukan sekali, kita buat dua kali untuk semakan setiap dokumen. Konsep dia sama dengan pembangunan NOS juga. Jadi dari situ kesahihan tu, orang kata kita faham dokumen kita manusia buat ni kadang-kadang tak adalah seperfect mana. Tapi kita dapat mengurangkan atau minimalkan gap untuk kesahihan maklumat daripada keperluan industri tu. Kita dapat meminimumkan masalah dekat situ lah. Jadi dari segi kesahihan, daripada credibility, dari segi pemilihan responder ataupun panel-panel tu semua, memang kita adalah berterahkan. That's why sekarang ni bila kita dah beralih kepada MC ni, mana serata tu lebih jelas. Kita dapat senarai-senarai pemilihan tu, lagi mudah kita boleh minta pada DOSM, Jabatan Statistik ataupun SSM membantu kita dapat dalam untuk mendapat pemilihan industri-industri atau player-player yang boleh membantu JPK dalam pembangunan kurikulum tu. Jadi sebenarnya tak ada kuranglah, kita cuba meminimaskan lah isu-isu dari segi orang kata petik-petik orang tak ada.
sekarang ni memang kita very specific, kita ada kriteria dia. Tapi biasanya kita yang berpengalaman lah, kita akan mencari yang pengalaman yang boleh membantu kita. Dari segi pembangunan pun juga kita pun menggunakan, kadang-kadang kita ada juga lah membuat sebagai mengeluarkan tender lah untuk pembangunan sebagainya. Jadi kita pun menggunakan yang pemudah cara atau facilitator yang bertauliah juga, yang telah dilatih oleh SIAS sendiri untuk pembangunan dua-dua dokumen itulah, dokumen kerangka pekerjaan dan dokumen NOS itu sendiri. Baik, ha, gitu. Baik, terima kasih Encik Azran. Saya kira kita ambil lagi dua soalan, satu untuk Dr. Zul, satu untuk Encik Azran. Dan yang lain ada banyak lagi soalan, tapi saya fikir ini akan cuba kita minta maaf mungkin tak dapat meraihkan kesemuanya. Pihak Rusia akan cuba menjawabnya pada masa nantilah. Nanti maksudnya bertulis email kemudian. Okey, satu lagi untuk Dr. Zul ni. Disebut oleh Encik Ahmad Samah. Bakat, dikatakan bakat budaya setempat itu peluang untuk lebih maju perlulah seiring. Adakah kita at par atau hampir sama dengan global standard? Dr. Zul, silakan. Okey, terima kasih Cik Ahmad apa? Sama. Cik Ahmad Sama. Dalam kita membangunkan standard, perkara utama yang kita ambil kira ialah keperluan lokal. Itu yang kita utamakan. Maksudnya kita ambil kompetensi-kompetensi yang diperlukan oleh industri lokal, supaya apa? Supaya kita latih dia, dan dengan mudah dia akan dapat masuk ke industri lah. Dan kita kena ambil maklum, dan kita sedia faham bahawa industri kita ni memang tak sama dia punya profil dia dengan industri luar negara. Ya, tambah-tambahan lagi negara-negara yang dikategorikan sebagai negara pengeluar produk dan sebagainya. Ya, tetapi kita juga cuba melihat kepada keperluan luar negara ni. Maksudnya, kita tidaklah meninggalkan terus kompetensi-kompetensi yang ada di luar negara. Kita ambil maklum. That's why kita rujuk kepada yang saya maklumkan tadi, data-data daripada ONET dan sebagainya. Itu tempat yang kita cuba dapatkan maklumat-maklumat tentang kompetensi yang ada di luar negara. Jadi, yang sesuai kita ambil buat dalam, kita akan masukkan dalam NOS. Yang mana kita rasa tidak sesuai untuk dimasukkan NOS, dan kita reserve untuk kita tengok di kemudian hari. Tetapi untuk memenuhi keperluan apa tadi, global tadi, kita juga sebenarnya telah, sebelum ini kita telah merancang satu panel review committee yang kita bercadang untuk kita lantik untuk melihat standard kita lah. Kita pun telah pergi ke tiga negara sebelum ni. Kita pergi ke Jepun, Korea dan juga UK, IOSH UK. Dan mereka ni sebenarnya telah menyatakan persetujuan pun untuk bersama-sama kita untuk tengok, untuk menilai dokumen-dokumen standard yang kita ada. Tapi pada masa tersebut tergendala sekejap. Sebab apa? Masa tu kita jumpa badan-badan profesional luar negara ni pada tahun 2019. Hujung tahun projek tu habis, then tiba-tiba datang COVID. Okay. Masa tu kita kena lockdown kan. Masa tu tak ada lagi Zoom dan sebagainya. Lepas tu berada, dan menyebabkan benda tu hang sekejap. Tangguh sekejap. Jadi kita akan cuba, tahun ni kita cuba aktifkan balik dengan menghubungi badan-badan profesional ni untuk melihat balik, untuk meneruskan hasrat kita yang lama lah. Supaya mereka ni dapat memberi input kepada dokumen-dokumen yang kita ada. Sebagai contoh, kalau kata syarikat Korea datang ke tempat kita nak supaya syarikat ni melihat student yang kita hasilkan ni sama macam dia melihat student yang hasilkan kat sana. Jadi dia yakin nak melabur dan sebagainya. Okay. Jadi itu salah satu intention yang kita cuba dapatkan lah. Ya. Okay, soalan terakhir Encik Azran. Saya ingat ini ditanya berkenaan dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran membangunkan NOS, membangunkan kerangka pekerjaan, dan disebut di awal tadi NOS itu bukan lagi kurikulum latihan. Dan pertanyaannya mungkin berkaitan dengan siapa yang akan buat
siapa yang akan develop ni, bangunkan nota-nota bahan pengajaran ni. Kerana buat masa ini dibangunkan oleh pusat latihan masing-masing, adakah JPK akan bertindak membangunkan dokumen itu juga atau bagaimana? Okey, menarik soalan tu. Memang kita ialah dari segi konsep pembangunan kurikulum tadi, kita dah bangunkan, JPK kita dah bantu bangunkan kerangka pekerjaan sebagai orang kata guide untuk sistematik penentuan sesuatu standard pekerjaan tu lebih teratur dan sistematik mengikut area dia, bidang dia. Dan JPK juga, bagaimana NOS juga, kita dah bangunkan standard pekerjaan very detail, maknanya kita dah clearkan tentang elemen-elemen daripada tugasan utama tadi, kita dah bangunkan elemen-elemen dari skill, knowledge dan attitude tadi, maknanya itu dah ada terkandung di dalam dokumen NOS tadi, memang detail benda tu outline, kita jadikan sebagai detailing dia, outline dia. Jadi di bahagian NOS juga, kita ada bagi khidmat nasihat dalam pembangunan material tadi, bahan dan sama dengan bahan penilaian. Kita mahu kepada nasihat, sekiranya kalau seperti yang dimalakan 62,000 aktiviti, kalau JPK sendiri nak bangunkan, memang kami tak ada balik rumah. So kita mengharapkan kita mengharapkan daripada institusi sendiri boleh bantu kita membangunkan. Tapi kalau kita tak clear, minta kami datang untuk khidmat nasihat. Itu sebaiknya, mana kita ada untuk engagement bersama. Jadi kita tak kisah di mana-mana, sama ada di bahagian mau kepada Institut Latihan Kemahiran apa tu, di Institut Pengajian Tinggi ataupun di sekolah pun sekali, kita amat mengalu-alukan dari segi pembangunan UBIM ni. Memang kita, ya seperti saya cakap lah, kalau 62,000 aktiviti kita nak bangunkan, memang menggunakan masa yang panjang dan tenaga banyak lah, dan yalah dari segi UBIM. Jadi kita lebih mengesyorkan, kalau pandangan saya lah, sebaik-baiknya memang institut yang bangunkan, pasal dia tahu apa peralatan yang ada, bagaimana kebolehan pengajar dia ada, pemahaman. Jadi kalau kurang pemahaman tu, kita boleh tambah, itu boleh develop di sini. Jadi kita boleh develop pengalaman, dia siap, siapa boleh membantu. Okay, dari situ dia, jadi sebaik-baiknya dekat situ lah, mana terlihat tu engagement antara Ustaz Latihan, Latihan dengan JPK sebagai penyelaras. Maksudnya lebih baik lah, lebih bermakna. Ya, maksudnya kalau pusat latihan tu develop atau membangunkan sendiri pun bahan pengajaran itu atau nota pengajaran itu, tetapi ianya perlu berdasarkan kepada satu standard yang sama, yeah, maka kita anggap apa nama ni, konten latihan itu tidak akan berubah jauh tersasar daripada kehendak industri semasa. Yeah. Baik, tuan-tuan, boleh saya tambah sikit yang soalan tadi tu. Masih apa yang diberitahu oleh Cik Azran tu lebih kepada konsep yang memberi autonomi ataupun flexibility kepada pusat-pusat untuk bangunkan kurikulum sendiri. Dan ini adalah cara yang paling baik untuk kita hasilkan satu dokumen yang berkualiti. Sebab apa? Sebab pusat-pusat ni lah yang kenal, macam Cik Azran cakap tadi, student dia macam mana, industri sekeliling dia macam mana, pengajar dia setahap mana, alat dia macam mana. So ini memberikan satu kelebihan kepada pusat jika mereka diberi autonomi, kebebasan untuk bangunkan bahan pelajaran dan pengajaran sendiri, UBIM. Dan kalau kita tengok dekat Korea, ya, konsep decentralized dia panggil. Korea start berubah daripada centralized kepada decentralized dengan memberi kuasa kepada pusat-pusat latihan, even untuk lantik pengajar dia sendiri. Untuk lantik pengajar dan bagi gaji sendiri. Dan ini melibatkan Korea ni desuk macam ni, naik dia punya dari segi outcome daripada training tersebut. So konsep decentralized ni memberi kelebihan lah kepada konsep penghasilan bahan-bahan pelajaran dan pengajaran. Itu saja yang saya cuba tambah lah. Terima kasih. Tapi khidmat nasihat kalau diperlukan oleh pusat latihan, kita boleh bantu. Kita orang kata apa, nyiru di tadak, kecil tapak tangan nyiru kami. Baik, tadahkan. Baik, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zul. Saya kira sebagai mungkin rumusan akhir kepada perbincangan kita atau diskusi kita pada hari ini, mungkin Dr. Zul boleh berikan apakah harapan Jabatan Pembangunan Kemahiran UMNO dan bahagian NOS khususnya berkaitan mungkin perancangan masa hadapan berkaitan pembangunan standard pekerjaan di Malaysia. Mungkin harapan Dr. Zul, penerimaan standard itu sendiri oleh majikan sebagainya. Silakan. Okey, ada tiga benda. Yang pertama ialah harapan saya supaya benda-benda yang kita dah hasilkan ni rugi kalau tak digunakan. Jadi harapan saya ialah semua orang yang tahu berkenaan dengan standard ni, cubalah explore, cubalah ambil manfaat daripada benda yang kita hasilkan. Itu yang pertama. Yang kedua ini ialah
sesi perkongsian ilmu kita pada hari ini ni, apa yang kita sampaikan ni, apa yang kita ada di dalam kepala kita lah, ya. Dan kita terbuka untuk siapa-siapa memberi penambahbaikan ataupun ada alternatif pandangan, sebab perkara begini dia akan mengembangkan ilmu tersebut. So kita alu-alukan pandangan yang berbeza dan sebagainya, tak ada masalah. Yang ketiganya, ada ketiga ni. Ketiganya, saya nak mohon maaf lah kepada semua penonton ini kalau sepanjang saya bercakap tadi ada yang terkeluar kata-kata sepatutnya, terkasar ke ataupun apa-apa sajalah. So itu saya nak mohon maaf lah, ya. Terima kasih Dr. Zul. Mungkin Cik Azran sebagai rumusan akhir, kata-kata akhir ataupun harapan yang disampaikan kepada majikan pengganti taruh kita berkaitan dengan rumah yang kita bangunkan. Seperti yang Dr. Zul maklumkan, harapan saya lebih samalah kami dari segi penggunaan, dari segi pandangan apa semua. Kita memang berlapang dada lah untuk menerima idea-idea baru daripada industri umumnya. Dan cuma kita nak dari segi penglibatan industri tu more lebih lah, supaya kita boleh go to industry driven seperti negara-negara maju. Dari situ dapat banyak di JPK, kita akan membantu dalam segi pelaksanaan, tapi di orang tadi dipandu oleh industri. Itu yang kita mengharapkan sangat daripada sesi ini, perkongsian ni lah. Lama dah kita dah ni, so kita mengharapkan industri sendiri yang membantu dalam melaksanakan latihan kemahiran ni. Baik, terima kasih diucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita, Dr. Zul Hilmi bin Muhammad Ashari, Timbalan Pengarah Bahagian NOS Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia, dan juga Encik Ahmad Azran bin Ranai, Penolong Kanak Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dimuliakan, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung program webinar NOS pada kali ini. Diharap kongsian maklumat yang disampaikan oleh kedua-dua ahli panel ini dapat dimanfaatkan dan dapat meningkatkan keyakinan tuan-tuan dan puan-puan selaku pemegang taruh terhadap dokumen kerangka pekerjaan dan NOS sebagai suatu keperluan dalam peningkatan kemahiran dan kerjaya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya hubungan di antara tuan-tuan dan puan-puan dan Jabatan Pembangunan Kemahiran tidak boleh berakhir di sini. Sebarang pertanyaan lanjut atau kerjasama lanjut boleh diajukan semula kepada pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran. Maklumat berhubungan boleh dilihat di laman sesawang Jabatan Pembangunan Kemahiran di www.dsd.gov.my. Untuk itu, tuan-tuan dan puan, saya bagi pihak penerbit mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk T.S. Haji Zaihan bin Syukri, Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia, Yang Berusaha T.S. Dr. Muhammad bin Sulaiman Timbalan, Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia, Yang Berusaha Dr. Haji Galib bin Sepahat, Pengarah Bahagian NOS Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia, dan Yang Berusaha Puan Hajah Zuliah binti Darson, Pengarah Sias Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Majlis juga merakamkan ucapan terima kasih kepada semua penonton yang sudi meluangkan masa bagi menjayakan program pada hari ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah SWT dan kekurangan itu adalah kelemahan saya sendiri. Kita belum menang amalkan nombor baru, sentiasa jaga SOP, kekal sihat, kekal selamat. Kita jaga kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.